Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki latihan ngalim tafsir songko lafat mufrad dan terus ada beberapa ahli tafsir saking ulama riyin iku nafsiri Quran lewat napa? Mufrad napa? Mufrad itu kalimat per kalimat. Dadi boten ngenteni per susunan kata tapi per napa? Kata. Dawe saya Muhammad bin Ahmad dakaro nyebut sapa Allah taala sapa Allah taala nyebut Sayyidana Yahya ing sayyid kita, tuan kita, supane Yahya. Disebut sayyidan ing kata sayyid atau berstatus sayyid. Padahal bahwa Khalil te Yahya iku abduhu hakikate mu kawulane Allah. Kok iso Allah iku sing pangeran kok nyebut Yahya napa? Sayyid. Padahal hakikate Yahya namung abduhu kawulane. Lah niku mergo ngeten. Li annahu krana satemene Nabi Yahya iku kana iku menang ana sapa Yahya ghaliban iku menang. Cara iki kuna maknane mungal, maknane menang ala arbaati asyae ngatasé papat pira-pira perkara. Siji alal hawa menang ala hawa nafsu. Ora kowe kan gak tuan ning hawa nafsu tapi buruhe hawa nafsu. Nanti mbok bebek kabeh ngalur ngidul iku mergo diburuhno napa? Hawa nafsu. Nanti amben delok WA terus ya diburuhno hawa nafsu. Jero berita artis yang tadi bogeng itu berarti gue repamu diburuh no? Jadi gue gak sayid belas no? Jadi darani sayid itu tuan, tuan itu gak terkalah kan, jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lesanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti gue jadi tuan di diri kamu sendiri. Karena Nabi nanti dawuh ya Rasulullah, ketika Nabi kan dawuh tidak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Wala anta ya Rasulullah juga engkau tidak selamat dari setan. Jawab Nabi lucu. Ya aku ya digudu setan tapi tak tak lono. Jadi itu Islam dengar aku. Jadi itu Islam aku nyerah. Apa? Nyerah. Nanti setan itu lo bareng ngukuru. Setan itu lemu yakin. Dituruti terus. Jadi apa? Lemu. Nah lemu tambah kuat. Tambah kalah. Jadi jeneng gak abduh tapi terus no diri. Alal hawa. Jadi sing diarani sayyid lha yen iki kula crito nyeran-nyeran kudu syukur maji kula kudu syukur. Dadi di antara teori tafsir iku maknani mufradat. Napa maknani mufradat? Mufradat itu kata per kata. Jadi wong Allah iku pangeran kok diarani Yahya niku sayyid. Padahal sayyid maknane atasan. Terus ngatasi sapa? Wong gak mungkin ngatasi pangeran. Jadi Allah nyebut Yahya sayyid mergo ngatasi hawa nafsu, iso ngatasi selerane setan, nafsu ini. Kue ra ngarah dipanggil Allah Sayyid. Kue paling panggilannya ya Abdad Dirham. Gua ya Abdal Mar'ah. Oh. Lain Nabi nanti buka teng sahabat Pak Isa Abdud Dinar, wa Pak Isa Abdud Dirham. Celoko banget wong kok kawulane duwe. Pemane kawulane nglamun tambah elek meneh. Wong kawulane duwe sing riyel wae elek meneh kawulane khayal tambah napa? Elek. Ora wong sugih medit, muga aku sing sugih anggere wong tak sedekah iki. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? Iku malah kawulane kaya lho. Ora ono donya problem tak iku sombong. Donya digawe liyab luwakum ayukum ahsanu. Wong tau ditunggoni Nabi Muhammad ape-ape uang donya di masalah, cuma tau tunggoni wong-wong iku yo tetep ono masalah aneh-aneh wae. Pemene penggemar kalau presiden pilihan saya pasti di Indonesia gak masalah, ora tau ngaji yakin ora tau ngaji. Lah tau ditunggoni kekasih pangeran wae akeh. Masalah, terima kasih itu gue nih balamu ibu. Masalah gue pakai tewo, dunyo. Bisa kira sampai pencet Indonesia, mimin Mustafa tuh. Jajal. Oh sumpah. Misalnya jaluk suwargo yang lama, jaluk yang paling durah pura kancing Nabi. Mana mungkin pangeran ikhlas Nabi ini disaingi Mustafa. Pura ikhlas, oh. Pura ikhlas. Ya swargon dek ini ragelam. Imam musola tu swargon dek. Angel, apa? Mimpin uang itu. Fok nan rokok ragelam. Padahal pantas. Ya padahal pantas. Tapi ya tetap. Lain ngaji dia uang dan pulau itu termasuk kagum dek kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini. Gitu, baru kayak kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi baru hanya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional. Sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafal. Beda nak sampai ngaji kata kitab ngeten iki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab luhut,
Karena tadi, kayak ini kan enggak kitab tafsir apa? Enggak kitab apa? Tafsir, tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok, karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya abduh. Oh, dikatakan saya itu tuan. Tuan maknanya mengelola. Mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu. Berarti kau itu tuan tak budak. Budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu bek ngaji menang turu, ya budak turu. Anak itu cebok cek WA, nanti budak WA. Selesai WA kada terus. Wes antum sayyidun atau itu antum apa? Sadat atau budak? Budak ya, enggak apa-apa. Tapi budak apa, apa-apa, budak apa? Ulang. Jadi li'annahu Nabi Yahya kok darani Sayyid mergo kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan empat hal ini. Alal hawa, ngalahno hawa, nafsu wala iblis iso ngalahno apa? Iblis. Wala lisan iso ngalahno lisan. Lisan niku kalahno Kang. Jadi ra oleh ngekeki harapan lebih wit. Di presiden iki ra oleh Kang. Wis tetep lumayan nek presidene wong apik lumayan ngono. Nek setuntas masalah ya akhirat iku. Dunyo ya ora iso selesai. Mau dipimpin Nabi ono munafik ono wong kafir. Ya mergo dunyo wis gone napa? Gone napa? Masalah biasa wae ana masalah selesai nona iso ana ora ben kok repot apa kok repot ben ora urusan alal hawa yo dipimpin atas pantes e kok kula ni pantes pantes e mulang terus dadakan oke pinter ya angen biasa wae lumayan sangko ora dadi ro sangko rondo tapi ora usah ambisi teman-teman mari kecewa mari ro alal hawa yang atasnya ngalahno hawa nafsu wa ala iblis lan ngalahno iblis wa ala lisani lan ngalahno lisan wa ala ghadabi lan ngalahno yang atasnya sifat ghadabi ya jadi melani Nabi nate dawuh ta'isa abdu dirham ta'isa abdu dinar. Jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat yang sering perjuangannya itu uang di sana ini Nabi ta'isa abdu dirham ta'isa abdu dinar. Malah nanti kitab-kitab Imam Ghazali luwih parah meneh dan saya percaya riwayat Nabi nanti ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawa nafsi. Ini dewe pangeran, dewe kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawa nafsi. Elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya napa? Hawa nafsu. Kok ndak gimana juga? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal mithqala dzarratin khaira yara. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah enggak tahu itu mesti nafsu, tak jamin itu nafsu. Ora kok mungkin wis tak jamin 100% itu nafsu. Wong aku ora apik Mustofa. Ora gampang lho jenggoten ngaji kok ngarep ngrungokno mesti nabi sine ya mulan. Tapi dia ini so ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham ya? Kula ya kadang ngerasa beruang kok mulai Mustofa, jangan-jangan saya suul adab. Lha kula siap dijajal dekne mulai aku ya siap. Tapi sing raya kelas kan luwih akeh. Oh, ana demo nasional yakin. Jadi enggak gampang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyun sewu. Pernah ada satu dialog sahabat yang nyun sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digojlok mek sahabat sing papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin kamu itu ada jahiliyah. Itu sahabat yang tadi menyepelekan saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'ahat. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hatman apa pada hawa apa nafsu. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak apa kepalanya. Dan sumpah, fa wallah la arfa'an narokobati hatta tatwa. Saya tidak akan mengangkat rokobah itu ya, wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hati nafsu itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah.
Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut, nurut itu karena kalah. Sekarang kue tunduk bina nafsu berarti karena kalah. Berarti kue yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyuwun sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nak wis syirik kudu so sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ana ayat ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing ndadekno hawa nafsu sebagai pangeran. Muangel. Pakaian argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki ngentruk sing alumni kon milih pilpres ora ngelan. Mergo wah Pak Guru terlalu lugu, ora roh infone. Wong wis dokem pinter kabeh. Kuwi itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai ana dan itu sah karo aita manita sila ilaharu. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi ora etae cara basa Jawa piye carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane. Ittakhadha ilahahu hawa. Artinya gini tuh. Selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya okelah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah waktu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik enggak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji be golek duit abadi. Wah itu kan, wah itu makanya sirik seperti ini jenis sirik khafi, sirik yang banget apa? Sama. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti rasa amar, tapi yang dilotok. Loh kalau nanti saat ini sering bujuk sepura bujuk, bukan karena saya inon kubut, karena tadi. Justru ketika saya menang, harus ada hatmu nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya, karena tadi ini bukan urusan sok bijak pun. Kalau biasa aja sepura anak kalau Hasan ya biasa. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu. Karena ini hatmu nafsi ya Pak. Hatmu nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi itu biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu ketrucut gejlok sahabat, kemudian sahabat itu gelok, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya ngelakno dene, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Medina, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya Kak Mustafa, yang ada Mustafa, yang ada Jenggot, yang ada Singa Jong. Tapi harus jenengmu di situ, Budiono itu. Sugianto, Sobo. Dia jenengnya artis. Terus gaptis. Nah ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren, lah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh teng Medina. Ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya enggak senang ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafatkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'il muslimina adetuhu aw sababtuhu aw syatamtuhu fas'al dzalika kafaratan wa zakatan wa tuhuro. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga. Karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti. Jadi itu jenis abdul nafsi. Di sini buat abdul ghadab apa? Abdul. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi oh ya sudah. Ngakui kebaikan lawan, saling puji, gak apa-apa. Jika pilpres ini gak seru. Baru cukup-cukup di presiden nanya, wah itu sebalik tentu ibadun warabu di lompon. Oh, rawus, hok fitnah, gak jelas. Sakya ini melok. Parah. Loh, kalau gak jenengan takoh nih api sampean, sampai kalau sowan tong beri gila sampean. Sampean harap percaya takoh i pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat ini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi dugo ning dhuwure sing sirahe Mustafa pas sak sikil kuwi soalnya. Tapi kula paling gak dilingi-lingi kan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti napa? Saya yang sowan ke Jogja bukan mereka yang sowan ke saya. Dilingi-lingi aku jek sopan. Nunggu ge sederajat. Terus soal takdir aku sing mulang itu takdir. Sajane iso wae dijajal aku sing ngaji gak apa. Makke wani. Nara wani tak somasi. Iblis mulang itu. Lah keliru kabeh pasane.
Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahari itu yang lawang, yang jebo omah. Saking kepinginnya tawat. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinyak, sampai sohabat. Ya orang lah, orang yang biasa mulia. Jadi ini Nabi kemangan kau budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, darah ini budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priyayi. Kayak khas wong awam. Jadi berdahar itu jijine dikelmuti. Terus tisune yo nganggo napa? Dengkule napa nganggo napa? Sak-sak ngono. Isore dengkule bahasa Arabe sak. Apa? Kentol ya. Kuwe ku cara kuwe kiai sen to ra. Ayo jawab. Sini kene sing wis juban-juban ayo jawab. Kuwe juban diundang bupati terus mangan kok lamuti dirijimu. Isen gak? Ayo jawab. Oh, isen gak? Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh iya sen, gak sak Mustafa iya sen GRT padahal. Darah ini gedung sangan kayak ratau. Itu pakaian perhitungan. Malah bawa rakfaran gak diutang bupati mangan swisti. Bahaya deh. Tapi baru gue juga berkat berdoa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar. Ketika istrinya bawa ya gak boleh, sahabat memaksa bawa yang enggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilah. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilah. Sing dhewe barangmu pantas sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin belanja ning pasar. Kadang belanja arang-arang yo gratisan. Iku suka akhlake Nabi. Akhlake rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu mesti saya ke pasar. Dan anak-anak terus selain niat hiburan terus jadi orang awam itu enak kalau kecelok kita itu biasa tempat ini biasa bisu-bisuan kocok-kocok itu biasa santai lah giling-giling anak kita itu awam wah tapi kayak jenir aku takut balap wawah minam tempat dan itu unik uniknya tadi Nabi itu kan orang hebat mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat tapi kadang enggak juga kadang tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang awan nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innakum la yakuluna ta'ama wa yamsyuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh Nabi ku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar piye saja. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Kamu ini Nabi santri tapi lucu dewi. Allah itu pernah nyifati Nabi ya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya kaya umumnya uang wayam syuna fil aswad dan jalan-jalan di pasar. Terus Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal aku nak sholat luar biasa mulang luar biasa, tapi duniawi biasa kaya orang awam mulai hujung ngamuk ya biasa kepengen sarapan jubulirum disediakan no, ya biasa, dan Nabi ngeresponnya ya apa Aisyah, gak ada yang saya pakai mangan, sarapan buatan yang tadi ya Rasulullah, idhan asumui sahut tak poso. Ya santai aja Rina. Kowe ta nyanyi. Gak regani wong lanang. Lah kowe apa direga. Ora ono Nabi lakonane koyo kowe iki ora. Mulane kira dadi Nabi, dadi kiai wae ora. Dadi Nabi itu luar biasa. Terus Nabi ku ya rileks. Misale wis niat poso, poso sunat wis syarate, syarate poso sunat. Wis niat poso, jubile jam 8 iku Aisyah masak enak, iku garwane sok. Ya Rasulullah saya punya masakan kesukaan anda so. Idan uftir ya sudah aku rasih dua bos ya rileknya orang kosok, orang religius istiqomah gak lah ilmu ini orang nabi wae muka ya muka santai wae tapi aku orang ngajari ke muka wae usah kriminal-kriminal diajari milih sing untung no aku serah kelakuan-kelakuan abdun nafsi wa abdun hawa ya kan kapten ini sing abdun wa tenan piro. Piro, sing Abdullah tenan. Piro, ana ngaco. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdihi. Kowe ra iso muni ngene. Lah aku ra Abdullah, kabeh wong ra Abdullah. Dari sapa kowe? Abdullah tenan ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek. Abdul apa mana? Abdul WA, Abdul
Wes saya ingin ini, kena pas main WA gue eling sholat atau pas sholat eling WA. Saya ingin ada jawaban. Ayo jawab sudah. Ayo jawab sudah sih. Kayak misalnya ATM ketelan mesin, pas sholat eling ATM, apa pas ketelan mergo demi sholat. Jadi pas ngebono ATM, orang Allah Akbar langsung melayu. Apa pas Allah Akbar eling? Jawab aja jawab. Yo saking takwam pangeran ngebono ATM wis mlebu yo urung mbok nek opine Allahu Akbar sing redhep nangis mlayu ning masjid lali nak ATM wis mlebu ana sing nang ngono ayo tak jam dhuwur kowe iki apa apa wis ana adzan antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Coba coba. Tepantri itu berarti Abdul ATM atau Abdul. Ayo coba. Sing jigo tenan ayo khusuk lah ayo. Nek sing ra khusuk karo anu sing kowe kowe. Apa kowe misale ATM mbok lebokno sonadan tetep mbok tresno apa mlayu. Zaman sahabat orang ana kuwi. Zaman sahabat itu sampai transaksi we badarul faida nudiyali sholati yaumil jumati fasau ila dikrile badarul faida darul faida maknanya tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM buat tinggal itu satu-satunya aset yang orang-orang ngajar dong. Tapi kan itu di cancel tak jadi paham ya? Rata-rata buat cancel, buat tokno, buat terus kira-kira kabeh, sak sing aja ngono kabeh kelakuane. Oh, tak ulang pirang tahun panjang. Gak ada perkembangan. Ya tetap jupuk, piye-piye kok tadi ulma lho. Tapi aja terus kok. Ben guling-gilingan orang lakoni araita manita khuda ilahu. Mari nabi nate dawuh, apa wudu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi diarani pangeran mergo top top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita Tuhan kan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi man duniawi, kita ngalahkan Allah memenangkan uang. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah atau menuhankan ATM? Nah, makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhan, menuhankan gitu. Orang kok terus kayak protes, ya orang mungkin aku goblok-goblok ke uang mengerakno duit ATM. Kita ngaji rahatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita, paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan dunia. Laku-lakuanan cek menonton. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti rong dina telung dina, tapi anggar piyambake mun salat utawi terus terus Quran nangis. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud teng jenengan, cek sombong ya. Saya dengan Hasan itu anak saya, kadang kalau gelo berkoro kadang itu pengen ngeneng, tapi bareng roh sujud Gusti cek angku, kalau orang kok ngeneng orang sujud kalau saja ini bulat balik pengen ngeneng sampean, tapi tidak ada sama amal, dia sudah sujud orang kok ngeneng orang sujud mau sujudin dia, kalau orang roh, tapi orang luar biasa, orang sujud itu pangeran sih pangeran, orang ngelemong sujud taruh orang rukaan sejak orang pangeran ini ngapresiasi orang sujud orang-orang di Quran ngapresiasi wong sing aktif ning pemilu ora ono. Pokoke melok gak golput ngene cukup ora aktif-aktif banget. Karo dene piye dinurani lha opo komunikasi nang mbek jurkam-jurkam. Dadi milih presiden sapa mbok cocoki kowe wanita jam ngarepe pengawuran yo wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran maksud ben takokane sing takok pangeran. Lima ada takhtaru hadza walam takhtar hadza. Terus ke jawab mbiyen. Di annahu kadza. Kadza-kadza mbahmu pangeran ora kena bodoh ni. Kali-kali bilang pangeran tu, senangannya kok anut berita ni, anut pangeran, hukumnya pangeran. Tak balik ni malah. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun be ulama-ulama. Kena alim tafsir tenan, gua cuma sinau tafsir, sinau liyane. Kadang
di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Sayyid maknanya tuan, tuan itu gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak. Jadi kayak gue dulu pemeran Susana yang film budak setan. Nyatanya gue yo kalah mbak nopo. Setan. Gue sering bilang film budak setan. Gue ngiling-ngilingan. Nah kelakuan gue corak terlalu kurang 5 menit. Dia 40 tahun belum pernah datang ke masjid sebelum adzan. Pasti sebelum adzan. Tidak koi. Ya ini yang mepet aja. Pas kan udah ada wong alim. Wong alim wis kasis ngene kula ora kuat wirid dan suwi-suwi wis mesti tak jamin. Tidak tahu kenapa Anda begitu. Aku iku isin mbek pangeran. La aku nukal abdis yo koyo budak sing elek. Marane ngenteni diceluk. Lho kira nemen elek iku budak sing buyute elek. Misale aku dadi candaleme mbahmu terus ngerti nak jam 8 misale yayu yo gekno kopi misale. Terus rono tetep ae ngenteni diceluk. Ha gekno kopi lagi. Nah ora yo ora. Iku celek ta capek. Gak jawab. Celek. Wis ngerti nak ayam ngono pangeran manggil khaya ala sholat tetep pengen tadi diceluk. Lah ya jare sewena sore to nak aku iku mau dadi budak saya. Moro wae kok ngenteni. Diceluk. Nak budak sing apik setembe ngono kan. Paham. Dia iku sudah dadi wali. Kira tau kok mikir ngono. Mergo ora wali. Dadi wong nak ora wali kok dalah ora mikir ngono. Esok ya mulai ya, wani. Tapi tak jamin tetap rawali, aku gak inisiatif dewi. Mau iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, iku ora abot dadi wali ya. Wali kawin. Kan kebaikannya itu udah dengan idenya apa? Udah dari idenya sendiri. Tapi lumayan lah, mantas sebab dikomen bawa minum. Senarai sewali ya sebab pokoknya. Mati, gaya-gayanan lah, supaya lumayan. Jadi Sufyan As-Sauri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya tidak ada orang salim Sufyan As-Sauri. Sampai semua ulama sepakatnya madzhab itu ada lima. Menambahkan Sufyan As-Sauri masyhur itu di kitab-kitab. Cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madzhabnya sehingga mendaris apa hilang. Tapi populer dia nggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sama ngaji Ihya, ngaji kitab apa saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? As-Sauri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sufyan As-Sauri masyhur. Imam Syafi'i sampai salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sufyan As-Sauri. Tapi dia kebetulan enggak, nasibnya kurang baik. Supaya aku lah di murid kue-kue itu murid guru apa? Muridnya itu enggak dokumentasi apa? Nah gue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam rapan. Jadi dokumennya ini hatimu itu mergo yakin lalinan. Karena di sini orang murid gue salim. Jadi ngerekam itu dikutat duit apa? Imam Syafi'i kan di murid papat. Gue udah di Imam Syafi'i yang ngerang roh Syafi'i. Ya jenisnya Muzani. Sing kau jadil lah itu kau Muzani, Robi ya. Terus Muzani, Robi, Buwaiti. Terus nah, terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hanbal, tapi niki boten terhitung. Karena aslinya Ahmad bin Hanbal itu mustaqil punya madzhab apa? Sendiri. Disebut madzhab napa? Hambali. Itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buwaiti, Imam Rabi. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip madzhab Syafi'i itu redaksinya qala fil Buwaiti. Buwaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip madzhab Syafi'i itu qala fil Buwaiti, karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buwaiti, sehingga disebut Kola Fil Buwaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan itu aneh. Wong alim ya ana aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius itu ngendikan itu La baksa bihi La arobi baksa Mbok aku raro. Ya ora apa-apa. Muridnya terdebat, maksudnya ora apa-apa itu piye. Cara kowe nak ngomong kan gak debat, kan gak paham, jadi ora debat. Jadi ra paham ya baru kamari ora debat. Jadi misalnya Imam Syafi'i ditakoki. Jadi kayak misalnya dadi Imam Muzani tak takoki. Imam Syafi'i ngendikan ngene. Ini kisah nyata. Sing darani najis kuwi. Misalnya taek kan najis ya. Uyok. Najis. Kemudian misalnya ono apem tak jajan kena uyok. Iku najis berapa? Mutan. Mutan najis. Itu yakin. Yakin.
Nah itu definisi apa hukumnya pangeran. Nah itu terus muridnya itu bingung. Apa sih muni? Definisi bang. Kita murid, bukan hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener. Orang bener gue cuma sih hukumnya pangeran. Orang definisi pangeran bukan definisi. No. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu paham. Nah, aku kan gak paham. Mereka orang alim. Jadi orang alim itu serai saudara para paham ya. Maksudnya ngeten, rungokno, awas, engko bari iki insyaallah lumayan. Ya rungokno ya, Mas. Misale kowe duwe kertas, kena Uya Mustofa, Mas Uya Mustofa khusyuk lah, najis gak? Najis. Utawa muta najis. Muta najis artinya iso disuceni. Sepakat ya? Iku hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih ya, berarti kira pati wali. Cara Imam Syafi'i gak, jeng iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semua didefinisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan angger barang suci kena najis jenenge muta najis mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gak jelas. Orang ngono dong, gue kurang tahu mikir. Orang ngono. Berarti gue ya najis. Paket muridnya. Kok sakit? Manusia kok Mustofa ya? Kau apa aja? Mani ya? Mani ngliwati dalane uyah ta. Ayo jawab. Lewat. Berarti mani itu najis tak suci. Iya, terus mulai. Lanak pancen definisi itu masif, mani yo najis. Barang muta najis ra iso to wong mae campur. Berarti Mustofa itu kombinasi mani dan baul. Uyo. Apa itu? Nah, padahal mani hukume suci. Oh, nak ngono suci ben najis hukume pangeran. Cuma ono definisi umum angger kena najis yo melok. Najis kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya kaya mani kaya ndok pitik. Misale Pak Udi ana ndok pitik dicekel. Wajib ijek gak nabe salat ya ora wajib ijek. Padahal wis jelas mesti ndoke pitik keluar kok dubur. Berarti ngliwati dalane telek. Ora tau ngaji fikih kok. Jadi kulon itu isom ngaji yang tinggi baru kayak sinovke. Kulon sinovke mulai kitab. Nanti saat ini kulon cek mulang sulam taufe. Kulon hatam takir pun selalu jumlah. Jadi kulon cek mulang sulam taufe. Rencana kulon pasangan kulon yang baru mulang sulam sapi nabu. Wah kulon ngaji fikih terus nanti. Lebih bahaya kan? Nanti serana ngaji fikih bahaya. Kemudian pengajian dok tambah bahaya. Mau uang terkop pengajian suwargo. Delok wajah kiai. Nah, misalnya ada wajah kiai, raro suci, raro halal, raro haram. Sapi biye. Bro, lah. Itu tetap roh halal apa? Nah, saya ini berarti najis sampai suci hukumnya pangeran apa ada definisi ini? Hukumnya pangeran. Terus gue apa yang asal lo biye dari Imam Syafi'i? Muridnya ya barang sebalik loh, dan murid disini gue sudah ngalim di Imam Syafi'i, misalnya ilmu ini sama, muridnya ilmu ini pitu. Orang kaya gue, aku ini orang, disini gue mau kacak sidik. Makanya kadang-kadang gurunya mati, terus muridnya memperkenalkan diri di madhab dewi berkuah kacek sak jengkal, apa? Enggak sampean kan gak iso ngadeg di madhab dewi. Gus bak disik mau jalan, gus bak kapudut, tak mau tafsir bedowi. Jajal lah nak wani. Narak bed guyu tikus. Terus kue ngorek tafsir apa? Bedowi. Wah marah bila sini. Nak wani. Wani sing ngaji loro iku mbok bayari lah, gak gelem bayari ra gelem. Erengana. Imam Syafi'i saking alimu, ono sing muridnya sing bantah. Laukan al maniu fi nafsi hidoiron. Kalo apal takbir ini, karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukan al maniu fi nafsi hidoiron. Lakan al fi makrojihi mayunat jizu. Muridnya yo pinter, ono sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakan al fi makrojihi mayunat jizu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makrojul baul, lewat dalane Om. Ya suwi lho bos. Misalnya Dakar pirang senti. Umumnya pirang senti bos. Kayak biasa ngukuri bro. Lho gak ini inam uhala estasi minal hak. Barang hak kurang usah. Biro-biro umumnya. Wih kan berarti liwatnya ya suwi toh. Wih barang cair liwat. Lho lah ya misalnya ada apem kena Uya Mustofa sret sekian 0,0 sekian detik weh langsung mutanat. Iku liwatnya suwi lho bos. Mani liwat makrojul bal itu kurang detik. Ini kurang detik lho, bukan gak ngukur ya bos.
Dia itu gayanya sok khusus. Kira sih, kan agak mentol lagi. Kira sih, kira cendih. Lha kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani ku kan cair. Lewat dalan kira-kira. Dalane uyah ono sisa-sisa uyah. Sebab suci ini kan pucuke dok. Kira-kira najis to, najis. Tapi ulama ijma nak mani ku suci. Lah ya terus dibantah muridé laukan almani yutahiron lakana fi makhraji yuto fi majrohu ma yunajis. Kalau betul mani itu suci tapi proses keluarnya atau ngewati barang najis. Wah Imam Syafi'i ngamuk, bantah muridé ngamuk. Ya tapi ya seneng roh muridé alim ya seneng tapi ya ngamuk. Ulama modeli dhisik ngamuk terus, seneng ya terus. Tapi ngamuk sih menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh muridé pinter timbang ra iso bantah ngene iki. Perkorodok mau samina watok nah perkara paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur ya justru iku nunjukna kudrohe pangeran Allah iku kudroh ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat wa innalakum fil an'ami la'ibra nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa jamil labanan khalisan sa'iqal lisyaribin. Saiki onok susune sapi, onok susune unta. Iku ayo dikelola pangeran kok kotoran sampai kok darah. Wong nganti dadi susu, susu ya liwat proses. Ono sing ngambek didatekno pangeran susu ya liwat proses najis, ono sing tetep najis rupane uyah. Ya keben panjen pangeran kuwasa ge ora usah kecangkeman. Smurite ndek-ndek artinya kan nyata coba sapi ku. Sapi ku ngelola apa coba? Ono sing tetep uyah, tetep tarik, tapi ono sing dadi susu. Ora susune sapi kok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono. Ya kok apa kuoso? Lah iku sing dadi madhabe ahli sunan apa? Wal jamaah. Mulane ora usah anggap Indonesia kutha kok negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apa? Iku liwat gesekan barang sing rapati bener senine urip ya sing ngene iku mimbeni farsiu wadah kowe kancanan nang fase malah dadi atimu ape uga syukur kok kowe rapati fase kowe kancanan wong alim kadang mari khasut wong kok enake ngono dicucuki dihormati ora mesti donya iku kabeh ora kadang kowe kancanan wong fase syukur muga kowe luwih saleh dibanding bareng kancanan wali dicucuki wong akeh untuk salam tempel kowe malah khasut donya ora mesti kabeh. Mereka butuh pengelolaan pikiran. Mulai seperti yang kukul ibal kulub sabit kolbi ala di ini. Kalau dikontrol sing sok suci, nak rawang ayu ku merem-merem. Rawang ayu gak tanya be aku, aku malah dosa aku kiai latihan yang ngulik wawin. Maksudnya dia Gus, lar masamu dulu rawang elek terserah dosa. Mereka jadi nak elek uka nafsu. Nak ayu nafsu jadi ini meremen nak rawang ayu tak nak rawang elek. Orang tanya saya ki wong elek iki cara roh kalimatem. Mbak ndelok kowe ra apa-apa, kowe ra nafsu niku gelo ta ora kira. Gelo lah gelakno wong dosa ta ora. Dosa dadi kowe nak ndelok wong ayu dosane sawat, nak ndelok wong elek dosane ngenyek. Dadi padha wae wis bakat dosa, paham ya? Kulo ge nate di kanca kiai ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancaran Gus, ora gelem kancaran kiai gede. Dene tanglet kulo, Gus jenengan biasa kancaran Gus-Gus gede. Kulo kan ya akrab ya Gus-Gus gede. Meskipun mbak rakyat-rakyat ini ya tambah akrab padha akrabnya lah kurang lebih tak anggap kabeh kawulane pangeran. Lagi aku tak kok apa yang ngandani tak apa nak tak kok orang tak jawab wong kowe tua aku cangkeman nak yang ngandani tak kandani ada yang bersuara aku ya cadalem ya suwireng gudu tukang gawano tase kadang ya nak soan itu tukang gawano gawanane nak soan aku terus dia ini bagus pokoknya sampai orang cilik terus genati pulau halus. Ada sapa ke kancanan wong cilik mergo kena pokongkoni, nak kancanan Gus gede kan kan awani ngongkon. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah, wis kliwat aku. Jadi kita ini tetap di dosa. So, misalnya aku kancanan Mustafa terus jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nak aku kancanan Gus Zofur, Gus Kamil ora kena tak kongkon. Nah, nak ngono perhitungane kan aku Firaun baru.
Soalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuwek rakan dikongkon. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Uang ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memper budak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelati ora gampang. Mulane kula sanget takdir, Mas. Aku ora tau nyeleksi wong. Buen kula, anggere dikira menawa pangeran kenal, kenal ora ya wis terserah pangeran. Makam kula wis ngoten iku murodan wala takun. Jadi ki penting iki jenenge ngaji, mergo donya iku ora mesti. Kadang ke kancanan nyon sewu menteri, menteri wak wong top, top pejabat, dadekne kowe hasil. Kancanan wong sing lumpuh dadekne kowe kepen ngamal. Jadi ke kancanan wong lumpuh malah kepen ngamal, kancanan menteri kowe toma. Apa endi? Apa kancanan wong lumpuh? Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine toma. Tuh. Saiki mental toma apa mental ngamal apa endi? Ngamal. Tapi nak kayak kancanan mau lumpuh terus mau kancanan bupati sesuai hasut, hasut tu yoeh, leh sana takdir lah, aja buka bersama ya melo, sekarang mangan barang mulai udah sebagainya, tapi harus satu mah, mau barang mulai, kok ngedok, ya aku yo toma, naro kesimpulan, lu buka bersama dok, nanti takut takutan mikirian ini, dah mau ngedok lebih nih. Kelakuan kok dongun. Akeh sing kelakuane ngono ngene. Akeh to. Padahal sing muni kuwi lho. Nek kok kok disepuro pengiran. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i pengiran ora sambung warai. Karena tadi ngelola hati ku gagal. Lho masyhur kowe kancanan nang fase kadang tersentuh bina masyarakat sing kancanan wong saleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyur kula gadah cerita banyak lho tentang itu. Suatu saat ya Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah, tentu yang tamu banyak, sing aturi ya banyak. Suatu saat ada kiai yang hasud, kok enak dia terkenal wali, sing nyalami tempelé akeh sing memberi banyak. Sanad saya mutasil karena saya diceritani bapak saya dan bapak saya itu dekat sekali dengan Hamid. Karena memang beliau masih misanan sama bapak saya. Misanan terutama. Mungkin saya aja menangis, tapi saya tidak faham. Menangis tapi saya tidak faham. Jadi sama Mbak saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau muka syafah tahu kiai ini hasud. Enak ya, iya. Jadi wali gue enak. Duit akeh. Jadi Muhammad cuma ada tiga sok. Duit akeh, mobilnya Mercy. Muhammad pas itu mobilnya ya Mercy. Tomon itu. Ya kiai ini dibully ngono, ngusung hasud. Dan ini tenang ya. Terus kan gue banyu sak gelas penuh. Gelas penuh. Monggo menapa-napa bae kula, tapi syaratnya gelas niki jenengan betor oleh kocak. Dadi numpak mersi nggo go gelas peker oleh kocak. Dadi wati ya tipe dijak mbung pengalunan. Bareng bar ta apa? Penak numpak mersi wong. Mboten penak mergi jeguk. Dan terjadi Pak Hamid padha aku wong parek pangeran niku ya jaga parekku pangeran ora jaga duwe masamu penak tapi artinya orang yang sudah dekat Allah itu kan masyhul billah sibuk dengan kaya aku ini kan jare wong akeh nanti pengaruh akeh jare ini tapi aku serap rasa sibuk mutolaah sibuk muasalah mbek pangeran sibuk kangen Rasulullah aku mosok tau eling kowe blas yakin blas. Ya mau tuh nggak umum kemukul sih tahu ngaji bulan sepuluh ratusan ini semua mau nonton tapi kalau nilai kena ini Mustafa ya rasa mungkin kafe wali wong para pangeran nilainya ya Allah cuma bareng ini kau nilainya ternyata game Mustafa tuh siling nih tapi nilainya Allah sih terus nyifati Allah Allah game makhluk iya lah game Mustafa bareng tuh siling nih paham mas. Nah ini penting saya utarakan, jadi saya ulang lagi ya. Bener Imam Syafi'i, jadi hukumnya pangeran itu ora iso digeneralkan secara masif. Maksud wong saiki kabeh dianalogi, kabeh dikias. Ada hukum yang enggak bisa masuk kias karena itu kersane pangeran. Masyhur Ja'far Shadiq itu putrane Muhammad Baqir. Masih cucunya Kanjeng Nabi beberapa. Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Fatimah terus kaji Nabi, berarti cucu kena masyur di sini, Sayyid Sinten Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu kan agak-agak rival dengan Abu Hanifah. Tapi rival ilmu bukan rival pilpres, bukan rival ilmu.
bukan rival beda jago boten. Jadi debatnya bukan tentang itu. Singkat cerita, Abu Hanifah kan terkenal ahli kias, kenapa? Tukang kias, jadi hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias. Terus diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq, itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Ja'far Shadiq itu gurunya. Makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Muhammad, akhirnya beliau menulis termasuk guru saya itu Sayyid Ja'far Shadiq. Diparani oleh Sayyid Ja'far Shadiq, ditanya, kamu masih punya tradisi kias? Itu di depan umum di masjid. Masih kata saya, jika tidak ada Quran, tidak ada hadis, kemudian tidak ada ahwali sahabat, saya nias. Nias itu menanalogikan hukum. Tapi kamu melakukan itu kalau darurat kan? Terus Abu Hanifah jawab, lima ada, kenapa? Diceritanya. Ilam anna awalaman kosa iblis. Pertama yang dengan logika kias adalah iblis. Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api. Karena tanah bisa dibakar api. Pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika. Sehingga dengan berpikir itu dia tersesat. Maka hentikan kias Anda. Tapi kata Abu Hanifah, saya harus mengkiaskan. Terus, hati misalnya. Coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkiaskan. Terus saya Ja'far Shadiq karena beliau seorang faqih, beliau suka orang alim fikih. Ataro anadab zina wal qatli ayyuhuma akbar. Lalu zina sama membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Dosa zina dengan membunuh orang mukmin dosanya besar mana? Semua ulama pasti jawab al qatlu a'dhamu minaz zina. Dosa membunuh orang mukmin tentu lebih besar ketimbang dosa apa? Zina. Lima datakunu syahadah fi zina arba'atan wa fil qatli isna. Tapi kenapa kalau saksi zina harus empat sementara saksi pembunuhan cukup dua? Harusnya kalau zina sama qatlul mukmin itu tinggi qatlul mukmin, saksi qatlul mukmin harus lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeber, iya juga. Saya ulang lagi ya, dosanya zina sama membunuh orang mukmin tinggi mana? Jadi kemana ono wong zina sampai mateni Mustafa, dosanya kan mateni, gede mateni Mustafa. Kemana dora mateni, gede tenang dosanya. Kemana yang mateni Imam Musola, oh tambah gede. Pemenang sing jenggoter sing khusus tambah gede. Pokoknya sesuai wa. Makome ya makome. Nah, tapi kenapa saksi zina harus empat sementara saksi pembunuhan cukup dua? Andai kan nuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih banyak. Abu Hanifah mulai ngeper terus. Hanifah insaf itu. Sudah saya katakan tadi, sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq, gak apa-apa kalau begitu. Gak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi tidak jangan. Nah ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i. Sehingga meskipun kita punya kias masif, ya kias masif kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis. Tapi tentu saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Huti, Pak Mustafa dagangan telur ayam, apa wakbar gusi, Pak Pemanan izin berkobarnya ke apa? Ndok lewat dubur, paham? Lu repot kabeh dong. Nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang dimungkin contohnya itu bakor biasa dulu itu kalau giling apa itu beras apa itu sedulurnya beras itu gabah ya dulu itu kan gak ada selek tapi mulai dulu itu ada baling-baling sehingga kalau orang giling apa gabah itu kan ada sapi singkoknya sekarang yang kuno-kuno giling tebu, giling gabah yang aku ngomong sapi utawi apa lah konto dimuter apa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sini kan sak dawa-dawanya kan paling 2 meter. Lah uyoe sapi yo nguyo yo ngising ambek umbrang-umbrang jam kan yo nguyo ngising. Ya cipratane yo tok. Gabah tok beras mah. Iku nenggone muen diceritakno. Lah singkat cerita ono kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Niki ngono aja sik iki kok disuci. Imam Burki niku ulama tok ngamuk dene. Tak kok nek rata aku murid.
Dipun mboten takon. Arep ulama-ulama sing bar giling to ya tenang ae bar mulai dipangkul ya santai bar iku wae salat ya. Salat wae masak ya ora di cuci ya biasa wae. Ya ora darani suci, ya ora darani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amal. Saya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah saya ini perempuan sing udayilu, utilu daili, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa, apa yang pakaian yang bawah jadi apa, meksi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia meksinya itu kan mepet apa? Tanah, nah sing lanang kan disunat no cingkrang. Tapi di Indonesia contoh no cingkrang sudah dialiran. Jadi kiai-kiai itu rapati wani nyontok no cingkrang. Singkat, padahal kan misalnya lewat bejuan gini kan mesti ada bekasnya teledong, bekasnya najis, ada misalnya kaya beceran-beceran najir sih, kadang kan ya nyiprat-nyiprat yang putih. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu dail saya ini, dailun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Dailun bahasa Arab ya, pencobaan latihan bahasa Arab. Jenis apa? Dailun. Jawabnya kaji Nabi enteng. Yutoh yuruhu mabadah. Ya, sanggup aja kok suci. Jadi yang berbar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh, liwat neh, suci. Wa alaihi amalun nas, begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara ini. Lah jajal ayo masjid iki sing ora ping liwati najis sampe roh raine. Wis cingkrang lah wis ah, ngaso cingkrang lah. Mergo wong cingkrang-cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan bodho. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah itu untuk sarang tok pola nanti untuk kelambi nisor, kira-kira apa? Kira perlu nanti untuk kelambi apa? Contoh gampang nak udan itu, udan yang melaku cepat itu kira-kira yang bekas rusoknya untuk kelambi apa untuk sarang tok? Untuk kelambi, nah kira-kira rata itu suci murni apa untuk mutanak jis ya, jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai. Tapi tidak ada ulama yang salin, ya biasa wak. Jadi dablek itu bener, senajan itu orang kok ilmu. Nah ini alhamdulillah dablek ono bener rey. Pas ya, dablek pas ya, jadi dablek tapi pas. Justru lama mengkritik kalau ada orang sok was-was sidi-sidi apa? Najis tersalin. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas, apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti ini. Dan ketika Sayyidah Maimunah itu, Nabi Dawud yutoh diruhu mabadah, apa? Yutoh diruhu mabadah. Nah setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya, karena tadi mutohir itu ada dua. Hanya kalau jarang tak latih ngaji fikih, sama akan jarang menemukan ulama yang kerso ngendikan fikih. Saya ulama kabeh melok tasawuf mabek toriko. Pokoknya sing ngaji swarga. Pokoknya seneng aneh ngono-ngono iku. Iku jenis ulama tarhib sing nyenengno nodo. Kalau melok partai sing tarhib seru-seru dong, tapi buat tenang, malah fakih kan, malah partai fakih. Sekaruan hati saya mayoriti lah, dia beran fakih. Fakih, buang nanti ke sana Allah HP, mesti ngerti fak. Jelas tu hati saya mayoriti lah, dia beran fakih. Di rumah nak tenang. Ini contoh kias. Mutahhir, sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turok, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najis satu kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat yang lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi Dawuh yutoh yuruhu mabadah, yutoh yuruhu mabadah, dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu. Lah Abu Hanifah, karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane opo ning hadis-hadis? Mansu jika. Dadi nek ora wudu, ora entuk lemah, ora entuk turah,
iku di solder ya orang ngono. Orang-orang ngono contohnya orang ngono. Oh iku ya haram horor dan bahaya. Ndak ceritanya Abu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Jojo maksudnya. Ngawur itu rusak gede. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kaya wong giduan ta wong narukan wong diwe lah. Nak gawe boto itu kira-kira iku ngendari tanah sing ana tetonge ta ora? Ayo jawab wis. Enggak kan? Wong godo ayo jawab ayo. Ayo sing jujur, bocah ngaji ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tetong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresiki? Tetep. Mesti sangke ya. Pengacara oke. Jadi rapat itu dipengen. Tapi dia ngaji ya rodo uti. Tapi ya rodo ono. Nah itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gini Pak. Kalau bangun masjid itu sampai kalau di Mu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa batu bata itu kan nggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa najis itu tekong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rontok-rontok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin, apa? Taskhin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan ma, turab, api. Tapi aja gue wudu loh ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Gue nak ngomong kangelan tayamong, kangelan banyu terus. Wudu nih bu. Ojo orang ngono maksudnya. Ini pentingnya madhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api pembakaran. Itu dalam Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba'ah sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai batu bata ya tenang. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki ya karo gak hebat to. Wong kok bener sedurunge roh ilmune iku nak ra. Nak ra ditetir wong saleh ra iso. Ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarapku kok sampean aku boto tenang to. Wis roh ngaji iki. Wis berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakkan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. Luar biasa bejane maksudnya. Mun kula terusno. Ya, muga-muga dadi Abdul kok nggih. Aja Abdul Hawa, aja Abdul Iblis, Abdul Lisan apa meneh Abdul Khodob. Aja sampe mlebu ayat apa ara'aita manit takhudha ilahahu hawa. Aja sampe kita dadi ana hawa nafsu kita sebagai Tuhan. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan enggak kita ikuti napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al-khamisa wal isyrun iku an aliyan karoma wa wajah. Ya. La yazalu din wa dunya qa'imai lima damat arba'atu asyhar. La yazalu raking sing bisa ropa dini wa agama wa dunya lan dunya iku qa'imai ini berdiri karoma. Maksudnya normal karoma iku kira ini terus menang karoma. Madamat selagi ne jek ana apa arba'atu asyhar apa apa pira-pira perkara. Fama mengerti mak mas dariyatun dorfiatun kang jadi dorob. Madamat tidak mau tamun tam di mana berdia. Tetamu rasa kubar. Siji madamal afniya ala yabkholu nabi mahu wilu. Selagi ini cek ono sopa wong ala afniya berang-berang suge ala yabkholu nara medit sopa afniya bima hu wilu. Lan barang kang den paringi sopa afniya. Donya wi cek apik selagi ini suge ura medit. Ela yam nauna tegese ora nolak sopa afniya min ito isa ini sangi ngekei wong sing jaluk mima atau muwa. Sangi barang sing dene dikei pengiran. Wala yam nauna lan ora moh sopa afniya al wajibah yang barang wajib alih mengatasi afniya. Ini cek belum zakat. Wa madama lan selagi ini cek ono sopa ulama itu yang malu nam itu selagi ini ulama yang ngelakoni sing dikerteni nal amri wa nahi ulama itu cek waras jadi sing suge ora medit ulama itu cek waras cek belum ngelakoni ilmu ini cek waras terus wa madama lan selagi ini cek sopa al juala piro piro sing budu la istabiru na ora sombong sopa juala amalam yak lamu sangking barang sing ora roh belum ngaji jadi ini bener ya sing ngaji kene sing suge ora medit sing ulama belum mulang sing budu belum ngaji pun amat dusdok ya raro enggak lah ngurah partai politik tapi tebar pesona nebari sopo kalau ini bener-bener lumayan layu riduna tegese ora minggu sopo
al juala walam taniun alon ora nolak sopo juala minta alumi mak. Sanging belajar perkara lam yang alamu kang orang ngerti sopo wong akeh. Terus siji wewau sing sugih ra medhit ulama e gelem mulang sing bodho gelem ngaji wis telu ana kabeh wis lengkap. Wa madama lagi sing perkara sing ketik sing keempat iki kabeh. Wa madama lan selagine ana sapa al-fuqara iku layak diuna ora dol sapa fuqara asira taun asirate fuqara di dunia iki. Wong khusuke ngono kok milih presiden milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah ya Allah. Pegawane merbot masjid mulang ikrah qiraat. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngekek? Ngekek iki jenenge ora fuqara sing layak diuna akhiratahum di dunia. Akeh sing lakone ngono. Ya berarti nomor 4 sing gak lulus. Nomor 4 iki jelas akeh sing ra lulus. Khusuke ngono kok bareng milih berdasar amroh. Kok udah pinter udah ngerti. Ngerti ku kemungkinane loro, penelitian to nglakoni. Kemungkinane ku loro, nek ora nglakoni yo penelitian, muga-muga penelitian. Tapi kata ora ora. Ya jadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun ya selagi wong fakir-fakir iku fuqara itu kadang maknane wong fakir ora di duwe kadang maknane wong tasawuf. Jadi teng adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang lemah tasawuf. Jadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugelah nek ape dadi wali iku dilatih fakir napa. Nah kowe kan fakir asli jadi dadi wali cepet mergo ora salah latihan wis langsung. Wis napa? Asli. Pasti mulai mbahmu. Fakire wong Indonesia rata-rata kan mulai bae buyute. Zaman londo wis fakir, dadi anak fakir. Wong sing sugih wae akhire fakir. Lah dise bae sawah 1 hektar, anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 di anak 5 nan bagi selawe takobala wa minna mutu takobala. Wa madamala selagi nece sewal fakoro gro-gro fakir wilayah piuna. Iku ora ngedol sapa fakoro. Akhiratahum ing akhirati fuqara bidunyahum sebab dunyane fuqara. Maksudnya mau dimintuk dunya akhirati didter. Lalu masjid itu gon khusus gue eling pangeran. Terus akhirnya pengurus masjid milih si A mau mergo entuk duit bangun masjid. Nah misalnya masjid api terus wong nglairing pangeran ora eling halal haram terus gunane opo? Atok masjid rapati api tapi wong sungkem ning pangeran wong jewedi dina hisab dina akhir. Nah, ibang masjid api sing dilingi ra Allah tapi jasane sing bangun akhirnya ra eling Allah eling sing nah, ya malah repot anggar mlebu ra eling Allah belum ditanda tangani oleh siapa menelingi iku Al-Fatihah ya ora usah ngono masjid biasa wae ra usah mewah-mewah nah, bangun ya bangun dhewe nek ana negara nyumbang ya ditompo tapi ra usah jalu nah dikei ditompo wae adate ulama riyen ngoten nek dikei ditompo ra usah napa. Tapi kau kan gak ulama, jadi rakan kena disalah. Aku kan mau cerita ada di ulama. Jadi kau kena bantah. Kau kan gak ulama. Ya usah, kau ya usah. Jadi kau lalu kalah terus sama kan bantah yo. Murid ada beli ini. Biasa Imam Muzani bantah Imam Syafi'i, wong yang ngalim. Jadi kau enak bantah-bantahan itu enak, seru. Bantah-bantahanmu ramutu. Ya mau ketika Imam Syafi'i ngendikan, lalu muridnya si takok. Laukan almani yufi nafsihi tohiron lakan fi majrohu ma yunajjisu. Seru tadi apa? Podo alime itu. Imam Syafi'i ora apa-apa iku nunjukno kudrohe pangeran. Muga pangeran dawuh ngendi farti wa dalil labanan kholisan saigol li syarifin. Dadi kuwi enak debat ora kok iso kuwi iki. Ora blabale ngandani panitia masjid terus api-api. Ah timbang mbok dol go pilihan-pilihan ngene iki mari fitnah. Lah nak ngono piye Gus zaman akhir ra ngono piye. Lah kene jare tak kok dijawab bali lho bocah kok aku. Ana ora usah tak kok ngene malah mangkelno aku anane. Wis piye tapi timbang to yo piye serap bakat ulama no. Ora bakat ulama piye yo di dunia akhirat ora dong pancen. Roy penampilan roy syukur. Nak cara ulama ro masjid ana wong sujud nangis iku sebar. Nak cara ngono niku yo ora menarane wapi, keramike wapi, pagere wapi, lampune sing kok apa sing kok kaca kristal. Nak ulama ro ngono nangis sing termasuk alamat kiamat nak masjid dibangun nak cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono jur awani padahal itu hadis esok kan. Yo alamat kiamat apa ya? Enggak jawab kan? Ayo dorongan ngomong kan?
Padahal do krungu gak hadis sih. Sing ngaji iki krungu to. Tak jawab krungu to. Tapi bebo. Ora krungu sing kok tenan urip ora sopan. Pemene sing ora. Sampai sembo zaman akhir ben. Wah, gula berarti. Mulan kulan buat nanti pengurus sambil. Masjid yang wapi-wapi di daerah kulan pengurusnya udah ngaji kulan. Tapi ini bab itu ranut kulan. Ya udah ini jujur, pokoknya kalau ibu, semua ngalim tak nub jenengan, kecuali fatwa bab itu. Tapi yang penting ini, ya aku ngerti tak kenapa kalah, ngerapat aku lama. Terus proyek buat ngadu di mana, zaman Ibnu Taimiyah pun kangen ngadu di mana. Terus zaman sekarang kita bisa tahu, subhanallah. Hujatuh alal alamin, ini gue memang bingung ngadu. Padahal kitab ini termasuk kitab Hindu. Sa'alimnya Sayyid Sayyid Singarang Sibut Surut Sayyid Alim Sayyid Ali bin Muhammad Timawan termasuk mengagumi kitab itu. Itu beliau ngendikan ini. Wong bangun masjid ku apik. Senajan itu jadi alamat kiamat. Pira-pira sing dibangun masjid. Tapi ya sampai ini ngonok tok. Tetap alamat kiamat. Ya ulama di sini ngendikan ya tetap alamat kiamat. Tapi ya tetap apik. Perido nak masjid apik gerejo. Perido nak apik masjid apik gor. Misalnya masjid sampai lapangan tenis, sampai lapangan tenis kiri itu, jurari itu, tetap kita senang masjid itu. Tapi ya ben tetap alamat kiamat. Ya wes kompromi. Tadi lama gitu, kalau di saya nyerah. Iku lama zaman di saya, dulu Said Ali, gue sudah nyerah. Pemain era pulo, tambah nyerah. Karena pulo nih ya ngomong ngonoai, tapi aku pengen tindus ngomong ngonoai. Tapi kadang orang santri gue sih tersiksa, gue pulo. Tersiksa gue pengurus takmir masyarakat tuh pinginnya ternyata gue ilang ngaji dia jadi aneh-aneh rasa ilang ngaji gue neng babi gue sekali kabo pokan aku ya serah nak potong amrah nut terus aku jerok-jerok nangis pokoknya kita ngomong mau harus gue ada malam lagi nih cek sepal pukoro berobrong pekiri wilayah diuna ratus aku pukoro akhirnya tahun bidun ya madamus lagi ini orang-orang sopoh ngakek bukoro itu layak berpun arah ninggal sopoh bukoro adina yang agomo di ahditinya mudemin itu jadi cagai agomo itu papat wong suge lumo ulama mulang wong bodoh belajar wong-wong sing melarat orang adil mandul jadi Zakaria piyambak sepuh bojo nih. Robbi indi wahanal asmu mindi was ta'ala rosu seiba itu oleh dukung rayani pengiran mesti tok-tok walam akum bidu'a ika robbi sakiya selama ini saya tidak pernah kecewa ketika minta engkau jadi saya berhubungan dengan engkau itu reputasinya tidak pernah kecewa jadi rayani itu walam akum bidu'a ika robbi sakiya saya ini tidak punya pengalaman kalau doa kemudian kecewa. Maka apapun mohalnya itu, karena beliau sudah sepuh dan istrinya mandul, tetap berani minta anak. Karena apa pengalamannya hubungan dengan Allah itu, tidak pernah kecewa. Anak gue kan kecewa bolak-balik. Maksudnya tidak tahu mati. Akhirnya apa itu? Aku paling ramah mati benar. Nah ini salah Anda. Ini. Jadi hubungannya dengan Allah kurang baik. Maksudnya Allah-nya sengapian tetap ngebar rokok urip. Tapi kan... Maksudnya ini aku lho terang akan. Oh ini gampang. Misalnya sampean ngarang kitab, sampean ngarang kitab. Senajan ora pasti mungkin, misalnya sampean ngarang kitab. Ibu mestinya kan ini, wayahrumu bil haili. Saya terus nak wayahrumu bil haili qoblal husli. Jawa kira sing haram apa? As-shaumu was-shalat wa qira'atul. Karena itu yang mudah diingat. Jadi kalau orang haid atau qoblat qoblat tuher atau qoblat itu kan mesti yang haram apa? Sholat, puasa, megang apa? Sahab. Nah ada yang dilupakan biasanya, orang itu mesti lupa tolak. Lupa apa? Tolak. Padahal kalau di disiplin pegeh, istri yang sedang haid itu haram ditolak. Karena dengan ditolak pas haid idahnya menjadi panjang. Karena masa haid tidak dihitung iddah. Sehingga tolak bil haid dianggap tolak bid'ah ya, apa tolak apa? Bid'ah, tolakun bid'ah. Nah itu pengarang siapapun pasti lupa menyebut jumlah muharramat yang disebabkan haid. Termasuk Imam Syawu, Imam Rafi'i, akhirnya Imam Nawawi nambah jawab tolak. Ya jadi misalnya, makanya Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya pas haid, terus lapor ke Rasulullah,
Umar ya, Ibnu Umar menceraikan istrinya pas haid, kemudian peristiwa itu dilaporkan oleh Sayyidina Umar ke Rasulullah. Kata Rasulullah gimana? Murhu fal yurajiha. Anakmu perintah supaya merujuk istrinya, nanti kalau iddahnya apa haidnya selesai baru kalau ingin tolak ditolak. Saya hitung ya, iddahnya umumnya perempuan itu kan dawatil haid. Aku ngerti mesti aman rapati siap. Majelis fakih jeblok potongane ketara jeblok kabeh. Menawa sak gurune nek potongane itu. Aku lono fakih ngelotok menjen tak pelajari ya. Umumnya perempuan kan dawatil haid. Kamu jangan bayangkan yang tidak dawatil haid, yang umum saja. Yang umum perempuan yang dinikahi itu kan umumnya dawatil haid. Kalau dawatil haid idahnya berapa? Salah satu kurung. Berarti tiga kali masa suci. Nah, kalau tiga kali masa suci, misalnya istri kamu itu Januari tanggal 1 itu haid. Biasanya haidnya, an aksarul haid itu 15 hari. Kalau kamu ceraikan tanggal 1 atau tanggal 2, itu kalau haidnya betul sampai 10 hari, 12 hari, kan berarti ada masa dia tidak terhitung mulai suci. Kalau nggak suci, berarti nggak dihitung mulai masa iddah. Sehingga otomatis masa iddahnya panjang. Karena setelah haid apa selesai baru dihitung tuhur satu, apa? Tuhur satu haid lagi, tuhur dua haid lagi, tuhur tiga haid lagi, itu kan panjang. Tapi kalau kamu mencerainya pas suci itu bisa 2 bulan sekian persen kelar. Misalnya begini. Ya kowe harus sampeyan ngemekat ora rapi-rapi. Bayangno elmune wae karo sampeyan ngembayangno elmune ora sampeyan ngemekat rapi-rapi. Mrene Pak Haris lagi lagi. Mosok lagi payo ke pegatan. Cuma aku potongane ra paham lho kulo ora ikhlas. Tapi kowe ra paham itu normal karena tadi misalnya kamu ditanya, Pak Yai kulo nake itu haram apa saja? Mesti spontan jawabnya ya ra oleh poso, ra oleh salat, ra oleh maca. Sebetulnya ada haram yang kurang populer yaitu suami kamu nggak boleh menceraikan. Makanya ini disebut termasuk tambahan adalah menambahkan lafaz talak di bab haid yang kitab Muharrar tidak menyebut. Lha iku nek sampeyan sinau dhewe yakin ora paham, sembuleten ngene iki habis aku serah potongane ketara. Ini mboten suudon sul yakin. Ya jajal aku ora diterangno ora gak paham. Ya tak ulang lagi ya. Kalau kamu nyeraikannya istri itu pas haid itu bisa 2 bulan koma berapa? Ya umumnya di 3 bulan. Misalnya gini, istri kamu 2 hari lagi haid, ya masih suci tapi 2 hari lagi haid. Terus kamu cerai, berarti terhitung satu masa suci. 2 hari lagi dia haid. Terus haidnya hanya 6 hari, masih di bulan yang sama. Delalah dia tuhurnya aqallu tuhri. Ya sudah terus nanti suci lagi. Berarti sudah tuhur kedua. Suci lagi apa haid lagi, suci lagi terus aqallu fil haidah. Yang berikutnya sudah salah satu apa? Huruf. Tiga kali masa. Nah, masa suci ini yang masih bid'ah dicerai. Memang kalau istilah takrib tolakun apa? Bid'iyun atau tolak bid'ah. Itu sebaiknya menceraikan istri itu fituhrin lam yujami ahafihi. Masih ingat itu catatannya? Awas nara paham sini-sini wong. Aku seperti tak kira paham. Gue kok gini ngaji tak jadi di suargo. Namun tak jadi mikir siap. Ya termasuk tolak yang baik adalah. Ya tapi ya pihak tolak. Kurang kok terus tolak apa. Maksudnya memang istilah peke ini. Kamu jangan pakai istilah yang selain peke. Ada tolak bid'i, ada tolak sunni. Tapi di sini bukan sunni yang masyru. Bukan berarti tolak apa? Disyariatkan enggak. Syaratnya menceraikan istri termasuk tolak sunni apa? Fituhrin lam yujamiha di suci yang pas enggak kamu jima. Raulah dikumpulin butuh bahasa fakir butuh pulgar. Raulah anak-anak Pak Haris itu. Karena kalau bahasa fakir bias itu kacau apa? Makanya di bab-bab itu menjorok-jorok karena enggak boleh kesaksian bias. Enggak boleh misalnya orang dirajam hanya karena saya menyaksikan tidur bersama, enggak boleh. Harus detail apa? Harus detail. Makanya bab-bab itu kadang jorok, ilah juhasa wa'u qadriha, tak terus-terus.
Wah, macam-macam. Asing santri bullying kebenaran. Saya teruskan lagi ya. Orang cerai itu kan mesti tukaran. Ya gini cerai mesti tukaran. Buat tukaran krono ekonomi, buat kecewa. Kecewa ngerti, beli buku dirabi alternatif terakhir. Lagi bonangan, akhirnya kan kecewa. Nyongkone cinta jadi, beli alternatif terakhir. Gue ya kecewa. Akhirnya kan izin, wah semuanya beli buku cadangan. Akhirnya cerai. Di mana-mana wong cerai itu tukaran. Apapun sebabnya cerai itu faktor tukaran. Itu tidak senang. Nah kalau tidak senang, itu yang terikat dengan suami itu harus cepat selesai. Maka diusahakan cerai yang baik adalah yang idahnya paling singkat. Ya, cerai terbaik adalah yang idahnya paling singkat. Artinya apa? Yaitu tadi, di masa suci yang tidak dijima. Mergo nak idah ora selesai, kowe ora ini bojomu iki jek mungkin kembali. Mergo ora selesai, di masa idah dia kembali kan enggak harus nikah jadid. Paham ya? Bareng ngono mbok pegat fituhurin sing jamak tahafihi. Pas tuhur mbok jima terus mbok pegat. Jadi bumi mbok jima isuke mbok pegat. Jebule manimu iku dadi anak. Kan mangkel kan. Wis pegatan muangkel jebule ngandung anakmu. Kowe iku mulai ngandung wis muangkel kok. Idah ya sangang, pulang ngandung anak uang sih gak mau seneng. Wah itu mangkel ya masya Allah. Ngempet mangkel sangang pulang. Apa mana anak ibu andel gak lahir-lahir. Gak mungkin Pak Imam Shafi'i ora kok wae seneng mangkel. Kaya apa ngandung uang sing wis megah. Ya jadi bengi sik dijima, ya harus baca peke harus vulgar bengi dijima, esok tukaran karena terbukti sing lanang iku duwe will. Kita terbukti alternatif mau pegatan. Pegatan ape idah harus ngikuti watul hamli. Watul hamli ngandung wong sing saiki orang paling kamu benci. Kok ternyata sing lanang duwe simpanan terus rabine mergo mburu donya terus jagongan be kancane arep-arep mati wong tuamu. Wis ngerti ya, weleke ngerti kabeh. Jadi wis kebongkar. Kayak apa mangkelnya? Mangkel ora iso pisah kok suami tetap idah karena idahe watul hamil. Kayak apa mangkelnya? Gelut. Kowe bayangno dadi wedok sing ngalami ngono. Ngandung wong sangka bapak sing ora kon yo wedi kelakuane kok bapake mesti wedi. Khawatiran lu. Apa mana nak ngidame kepingine barang sing aneh-aneh. Useling raine bapake. Pas lahir langsung gak gelem gendong, gak gelem ngemiki. Apa mana nak raine yo mirip bapake. Wah. Wis musibah tok. Wis musibah tok. Ya makanya ini ngaji, makanya ketika ini pangeran ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu kabeh ulama tafsir maknane li itu manfaat. Kamu nyerai istri itu yang untungkah iddahnya istri itu. Artinya nyari momen di mana tolak itu cepat selesai karena jenis tukaran itu wong mangkel. Makanya nolak neng waktu suci yang tidak dijima ben idai tenggelung kali masa suci itu kira-kira trennya ya 3 bulan ya tapi ya tren nanti ya pokoknya walhasil suci 1 head suci lagi dihitung 2 head suci lagi dihitung 3 terus atoknu masuk head berikutnya sudah idanya seles itu bisa 3 bulan atau 2 bulan koma berapa kalau yang 2 bulan tuh mungkin contohnya gini Januari tanggal 2, Januari tanggal 1 pe megat. Iso iku megat. Kan iki sik suci, bengi nek head, kan tetep iku wis ditung suci. Kalau terus bareng ngono head 6 hari. Berarti tanggal 8 suci. Delalah tuhre apalut tuhri. Bar 15 dino head meneh. Berarti dalam 1 bulan terjadi 2 kali masa. Nah, kowe rapat ning alim mesti nyontokno merapat iso. Aku cerah, aku cek mikir opo ngaji kudu nglotho, feke kudu setengah apa. Kowe murid bahasa di sini-sini wong. Wong bangga tok murid bahasa al-alim al-usul itu gunane opo nek dhewe ora alim. Kaya kula lho ngaku putu alim dadi bahasa ora isin. Duh, kiai yo butuh harga diri ngawur.
Kalau aku nanti juga celok bangun, aku ya mungkin rati anak koyok naji koyok wabun di murid kau, itu jadi game ya isen. Isen, jadi kira rati murid alim isen. Kan dia koyok metodologi ini apa metodenya gak sukses. Lu isen ngawur. Wih isen loh, kalau cara di mulan kalau rada gaya di murid guru MAO. Terus makanya aku rada isen, kok rapa yu rapi. Bareng payu rapi, alhamdulillah. Wih isen gak ngawur ya, jenengnya itu. Sejak kita anak rapa yu rapi yang di Joko Tua isen dong. Gak isen dong. Isen dong. Wih isen ngawur ya. Isen ngawur ya. Mulanya Pak Ayus Rabi, wah sumpah dong. Yuk kaintanya orang kok perkara seneng dene Pak Yurabi harga diriku kembali sebagai guru. Dewi bangun ngoten dadi alamate wong alim nek dia murid alim Zakaria Ibnu Hajar ala sekolah iku dia murid Zakaria napa Ansori Zakaria Ansori dia murid Ibnu Hajar napa Al-Haytami Ibnu Al-Haytami dia murid sengarang mungkin dadi kaya Abdul Hasan Asy-Syadzili dia murid Abdul Abbas Al-Mursi terus dia ngarang dia murid Sahibul Hikam Imam Nawawi di guru Ibnu Malik jadi Wa'i Bazibar di murid bahasa hal kan orang isen gagah jadi aja ini masalah ngerti murid mengalami masalah koyo kan mungkin apa ya terus kita diduga-duga kaya ini kurang tirakat aja ini ya orang murid sing goblok aja tapi kan tetap aja so tersangka maksudnya so aja tersangka tapi nak murid alim kan baru kayak guru ini kalau terusakan ini, sebetulnya masih bisa dihitung ya. Makanya nama Al Quran, saya bisa tafsir seperti ini itu barokahnya fikih. Saya fikih itu ngelotok. Karena memang di sinau nih selain di musyawarah. Saya ulang lagi ya. Allah ngendikan idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Itu kowe nak gak ngalim fikih ra ngareso maknane. Tak jamin ra ngareso. Paling bisa maknane mufradate fatalliqu mongko megato sira kabeh guna ing nisa. Mbak pekat li idatina krono idai nisa kowe maca ya ora paham muridem lha kok iso paham ya maknane maka talaklah mereka karena idahnya nalak kok karena idah nalak ya krono mantel kan utek wis elek dadi wis gak nyambung maka talaklah istri kamu karena idahnya kenapa nah, terjemahkan fatalikuhunna tapi nek aku yang ngalim fikih mesti oleh terjemah ngene maka kamu kalau menceraikan istri kamu di masa yang menguntungkan masa idahnya yaitu nyerai fiturin lam yujamiha jadi nyerai di suci yang tidak dijima mergo nak suci sing dijima jima amda diwis mangkel malah idahe sangang wulan wis ngono raine lahir mirip bapaknya umat kali pamane mbokmu wong biasane wong wedok mertua nek di mantu mangkel kan mangkel pot bareng lahir ya Allah ya amit amit dhe putu kok koyo mantu sing elek lah sing lanang gak diida bareng gatan sakulan gatut ba babon pamane nek babone terbukti teman masa lalu wah tambah mantel ternyata ya alternatif tau dirabi wah itu kan mangkel. Ya makanya kalau maknani Quran, nah, li itu kan manfaat. Makanya kalau dalam bahasa Arab, li zaidin alayya dainun. Berarti Zaid yang punya uang, apa? Saya ulang lagi ya. Li zaidin alayya dainun. Berarti Zaid ngutangi saya. Karena Zaid kenal li, yang saya kenal alayya. Ya saya kalau punya utang sama Zaid, bahasa Arabnya apa? Li zaidin alayya ma'lun atau dainun. Berarti yang punya uang siapa? Zaid, posisi saya penghutang. Tapi kalau saya bahasa Arab kan ala zaidin li malun atau li ala zaidin dainun berarti yang punya utang siapa? Zaid. Pokoknya kalau yang kena ala itu korban secara umum lah kaitan. Makanya Quran juga mengatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat berarti laha itu ahwal yang positif. Paham ya? Yang menjadikan surga wa alaiha amal-amal yang negatif. Makanya orang Arab itu cukup bilang wa laha wa alaiha. Ya. Makanya kalau kita berdoa cukup ij'alil qur'ana hujjatan lana ya wala taj'alhu hujjatan alaina. Itu sudah cukup. Kalau dalam bahasa Arab itu maknanya sudah cukup ya. Kalau kita berdoa apa? Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana. Berarti apa? Jadikan Quran ini satu hujjah yang menguntungkan saya.
wala taj'alhu hujjatan alaina. Jangan jadikan Quran ini hujjah yang merugikan. Itu dalam bahasa Arab fushah itu sudah cukup permainan li dan ala. Awi ora ro bahar siso ta orang tawarai rezeki ben kesane alim nanti mulang. Dadi itu ya alim nyak wong gurumu. Nah, padahal di situ diterangkan wa fa'talliquhunna li'iddatina pakai li. Ya, justru pakai li itu maknanya berarti apa? Maka talaklah istri kamu yang menguntungkan iddahnya. Mergo pakai li kayak tadi apa? Ij'alil Qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Jadi li dan ala itu gitu, secara umum lah. Tentu ada pengecualian di sini kok. Idam tidak ada pengecualian. Kok nak bantah? Lah kok assalamualaikum Gus? Ora salamu lakum. Oh amatir pusat. Kiai wis dipikir, menan aku muni umume ngono. Mergo aku ngerti ya ono assalamu alaikum. Mestinya kan kalau pakai kaidah itu assalamu lakum. Tapi kalau sampe bantah ngono ilmu mulatian kok bantah. Ojo kaya wong Islam-Islam sing lagi seneng-senenge Islam men bantah, ngaji ra gelem men bantah. Oh, coba. Nak bantah wong alim nemen-nemen sing ra trimo malaikat ku apa? Sing ra trimo malaikat Israil. Mestine paling tersinggung nak wong alim dikritik ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril lamun mboten aktif. Mboten nurono wahyu. Israil sing mboten ate pensiun. Malaikat Mikael mbek sampean iso pensiunmu, mergo males gak rezeki kowe mungkin. Akhire Mikael wis males mesti dadine Israil karena orang itu ndak mati sebelum jatah rezekinya habis. Makanya kalau Mikael dikonfirmasi Israil, ini wis off. Wah, sudah. Jadi koordinasinya Mikael sama Israil. Jadi kalau jatah rezekinya selesai, berarti jatah ajalnya datang. Kalau baleni malaikat ya. Uang iso maknani Quran tahqiq itu tetap baru kayak pergi. Makanya fatal liquhunna liiddatina, maka ceraikan istri kamu ketik yang menguntungkan iddahnya. Itu apa? Nyari fituhrin lam yujamiha fihi. Kayak sing didawakan bahwa Kanjeng Nabi ketika dengar Abdullah bin Umar menceraikan istrinya pas haid, Umar sebagai bapaknya diminta Nabi anakmu kandani, suruh ngerujuk dulu baru setelah apa masa suci kalau ingin cerai gak apa-apa. Makanya di fikih takrib disebut apa? Tolak sunni, yaitu tolak fiturin lam yujamiha fihi. Karena nanti idahnya cepat karena sudah terhitung suci, berarti mulai masa idah. Tapi kalau diceraikan pas haid belum terhitung masa idah, nanti nunggu tuhur berikutnya. Apalagi tuhur yang dijima tadi. Jadi bengi dijimak jadi anak besok pegang muang kalau si pegang buang ngape idah juble dikandani dokter nah ibu hamil mata nawang ngentai ini sangang bulan ngandung uang sing songko benih segerombok uus ngono bujum kurung rabinya be mantan koyo muang anak ini jis potensi gak disayang yakin. Loro anak ini ke loro, itu sudah diruat. Kemudian anak lahir mirip rai ini. Loro mana? Mangkel, itu sama ulah. Nak ayu misalnya sing seneng ada, yo mangkel ngentah ini sangang ulan. Nah, itu ada til akro kan tolong ulan disawai tolong ulan wis payu mana kan? Kono payu ne, untuk bucu elek, kue payu untuk buan, kan iso gaya kue. Iso saingan, maksudnya iso kompetisi. Kono Pak Tosa atau bojomu numpak Alphard kan iso ngeke. Kan kena go nyerempet. Ya, tapi gak kowe ape muangkel pe saingan jebule. Hamil. Waduh. Susah-susah kok. Ya jadi apa? Eling-eling ya kena ngaji fikih sing takib ya. Fatal likuna liiddahina, maka ceraikan istri kamu yang menguntungkan iddahnya, berarti mencari masa sing aksarul iddah, sing iddahnya paling pendek. Itu apa? Tolak fiturin lam yujami hafi. Jeling tuh, neng takrib kan orang orang tak jeling tuh orang. Tareling kebangetan tuh orang.
Wa'ala wahilan yang atasnya Allah sarasan al-karini kang mulia itimadi di tetangganan yang sun hitama minhadal muktasori yang dalam nyempurnano ikilah muktasor atau sempurnane ikilah muktasor biayyukot dironi atau biayyuk dironi sama gitu mergokot daro gitu jadi tak diyah abdaro gitu jadi apa? Tak diyah jadi orang Arab kadang muni apa? Farrohtu zaitan atau afrohtu zaitan terus nazala Al-Quran berkali-kali kan pakai untuk mutati kalau gak pakai nazala ya pakai misal harusnya anak aku sedulungnya jadi malian di luar anak aku so ben bantallah pokoknya saya kanak ayo buktinya apa ya wabil haqti anzalnahu wabil haqti nazal berarti pakai anzala terus wama arsalna ka illam basyirau wa qur'anan farotnahu litakra'u ala nasi ala mukti wa nazalnahu tanjila berarti Allah pernah pakai anzala untuk takziah ya pernah pakai nazala. Jadi untuk latihan bisa anjala, bisa latihan. Mana beja-beja ni uangmu apal Quran, ahli luqat, ahli fikih. Woi, woi, top. Maksudnya, woi, disukai top. Mana ibu gula ni bebang, gula ni uang alim untungnya sih top. Di tengah ada uang ada. Gula ni baru kayak kecelok alim. Kamu nak dengar aku lo tenang. Berko kiai mari raisen, ibu nak jadi murid. Ibu gula nak dengar aku tenang. Kau keluarin seng lamar ubah. Jadi bangga jadi ibu. Nah ibu Pak Haris gak bangga. Mereka payu nih last minute. Terus jadi wes sempat jantungan terus jadi ibu ya. Payu tau orang. Kalau zaman modern, saya ngelamar umur serong pulau. Tapi uang di pondok. Jadi ibu saya ngendikan anakku jadi besok buaya tetap menang untuk. Aku kan untuk ini bu, luapan tuh bangun karena bangga itu nggak no, ibu pulau mereka bangga itu nggak no, bapak mereka bangga itu nggak no. Konco-konco pulau mereka pulau ngalem, gua takok-takok kan itu nggak no. Aslinya nih hati elek. Maksudnya nak iskal takok, nak iskal. Nanti saya gini, jadi kiai sih di era mutalah, nak SMS. Gus gus jadi kiai cepet nih uangnya sih takok ijen ngomah. Seng takok ijen ngomah, ini raiso. Ya cepet gus uangnya sih takok ijen ngomah. Aku meni raiso kan isin. Wah mata dong. Ya yang ini yuk. Kadang kita bully. Sesok jawab sesok. Wah ini ngomah. Seng takok ini ngomah, raiso jawab kan meriang. Mulane kowe mumpung ora ngalami ngono mutolaah sing tenanan. Jo sampe sing takok ijek ngentek. Lah iya nek pas aku gowo HP nek ora. Jadi karo kae ngalimmu kata, sing jelas didongakno guru, didongakno wong tuwa. Kanggo tibane. Oh bangga banget. Suweneng. Ya didongakno wong sepuh-sepuh, termasuk Basal gitu, sering didongakno guru. Kau tidak pernah butuh goblok lah cara oleh cara pantas ya isin cara pantas. Cuma tegir yang kritis ya mana tapi cara oleh mila ya isin. Mulut terus nol. Jadi lafadz-lafadz yang di muharrar tidak ada. Ibu Imam Nawawi kadang ditambahi salaf. Aja kata tadi normalnya orang itu mesti muharramatul khair pasti hanya nyebut apa? Sholat, puasa, maca Quran. Itu kan normal spontannya enggak terlintas. Yang termasuk haram adalah sholat. Aja Imam Nawawi nambahi. Tolak, masalah doh maksudnya lapar satu buat tolak. Walau wahilan yang atas ya wasaratan al karimi kang mulio iti matiu di tetangga ini sun kita mami mutasor bi ayukot tironi atau bi ayuk tironi sami. Kelawan yang to nyempurna no sobo taala yang sun ala itmat ala itmamihi yang atas bi ayukot tironi. Gambar kelawan yang to ngekei kekuatan sobo Allah nih sun ala itmamihi yang atasnya nyempurna no kita mutasor. Kama aktarun. Nah ini berarti beliau milih aktarun ini. Kaya oleh ngekei kemampuan sapa Allah ni sun ala bidai ini ing atase ngawiti ngarang kitab napa Mukhtasar. Mergo ngeten ya ulama itu gadah tradisi nak kawitane apik, iku alamat apik. Jadi misalnya Pak Haris dilamar wong kok perjalanan mulus terus gak ono ekspresi sini itu berarti alamat gaji. Tapi awalnya kok wis apa rono kok wis kesrempet. Pokoke opo wae mergo wong Arab iku ya ulama lah iku gadah kaidah al bidayah lahian nihaya. Ya agar awal wis masalah iku biasane ya. Makanya fungsinya ku unik carane donga semoga Allah memampukan saya ngasih kemampuan saya untuk mengkhatamkan kitab Mukhtasar ini sebagaimana Allah bikin kemampuan saya memulai.
Mestinya cara logika, ono mulai gampang lah. Ibu aku orang ulama, ibu orang rasanya jadi ulama. Kan memulai pergi ke Jakarta itu gampang. Kalau sampai Jakarta kan enggak gampang. Cara pikiran kamu berarti kira ulama. Cara pikir ulama orang ngono. Ketika saya sholat, Allahu Akbar. Dimulai ingin sholat itu satu hidayah yang luar biasa. Karena kita ditakdir memulai kebaikan. Kalau Allah berkenan menakdir kita memulai kebaikan, pasti Allah juga berkenan menyempurnakan. Karena tadi al-hidayah lahiyan nihayah. Jadi yang pertama itu ya awal awal dari sampai selesai. Makanya kita ini khusnudan sama Allah. Ditakdir mondok ya war kebaikan. Mengko terusane ya dadi kiai karena ditakdir mondok. Wah luar biasa. Meskipun ya kadang ora naik kelas, kadang macam-macam lah. Tapi itu mesti al-bidayah lahiyan. Itu anggar bak khusnudan itu tetap selesai dadi kiai. Meskipun jadinya karena enggak ada saingannya di kampung situ. Enggak masalah itu penting. Pokoknya al-bidayah lahiyan nihayah. Jadi al-bidayah itu dikawitan lahiyah yang ini uti bidayah itu yuk an-lihayah minong kopung bukasan. Makanya Imam Nawawi itu unik. Saya minta Allah memohon supaya ditakdir menyempurnakan kitab ini sebagaimana Allah memampukan saya memulai. Mestinya pertanyaannya kan mulai kan gampang memulai wae. Tapi tidak begitu cara khusnudan bi Allah. Mu'amalah kita tidak seperti itu. Nanti sampai nak sholat tawarai Allahu Akbar ya Allah, matur nuwun sangat jenengan membuka pintu hati saya untuk sholat. Kalau engkau memberi saya sholat, pasti engkau juga memberi kabul. Buka al-hidayah lahiyan. Makanya cara kitab hikam kan gitu. Ketika anda sholat, ketika anda melakukan kebaikan, Allah berarti kerso kamu kenal. Buktinya kamu dikenalkan mampu mengatakan Allahu Akbar. Lah Allah tidak fataha babas su'al illa fataha laka babal ijabah. Ketika Allah membuka pintu hati kamu minta sama Allah, berarti Allah akan fataha babal ijabah atau babal qabul. Itu cara berpikir orang-orang tasawuf. Karena orang tasawuf cara berpikir ana intazani abdi. Jadi di sini Haris paling salah, mesti ini mbak gelem kenal, itu awal gelem dirabi. Tapi dia ini salah hati, gelem dikenal, mesti gelem. Ya, akhirnya gelem tenang. Ajane gak mesti nak khusnudzon gelem dikenal, gelem dirabi. Berhubung cara berpikir rangono adalah yo, ra gelem tenang. Tapi ku hujan lo coba lakon mau bagi ijazah, wah sembrono. Wah cara berpikir ulama itu apa al-hidayah lahian. Karena apa ya ulama itu cara berpikir itu apa ya ulama itu pokoknya cara berpikir hubungannya bi Allah itu nyaman, khusnudzon, nggak mikir neko-neko. Sehingga kayak kitab hikam mengatakan Allah tidak akan membuka pintu minta kecuali Allah mengendaki mau disembah. Dan ya Allah tidak membuka pintu amal kecuali Allah ngerasakno mau diterima. Karena cara berpikir itu memang ana intazoni abdibi. Terus kalau terusakan ya. Kau di bawah. Kita mami hadal muhtasor bi ayyukot tironi atau bi ayyukot tironi ala itmami kama abdaroni alam tidak ibima takut dama alawatil khutbah. Bima klan perkara takut dama kang disi opuma alawatil khutbah. Dia yang atasnya ngelatakno khutbah. Fainahu mungko satuna wa ta'ala la yarudu ora nolak sapa wa maning wong sa'ala kang jaluk sapa manhu ing Allah wa ta'ala lan tetangganan sapa man alihi ing atase Allah. Wa ila ilan maring Allah sarasan tafidi utai penyerahan ingsun wastina jilan tetangganan ingsun fidzalika e fidzalikal muhtasar wa ghairihi lan yani muhtasar. Itu fidzalika fi itmamil muhtasar wa ghairihi lan yani itmamil muhtasar. Pegangan saya selalu Allah baik dalam hal ngarang kitab atau dalam hal-hal yang lain. Fa inna rabbaka sa'atun wa ta'ala iku la yukhayyib. Iku ora bakal ngecewano sapa wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sapa man ing Allah. Misale ana kiai maknane kok fa inna rabbaka sa'atun kelakuan la yukhayyib ora bakal tuno sapa man wong kosoda gitu ya oleh berarti langsung jadi istinaf. Tapi normalnya ya kembali ke depan dulu. Kalau ke depan ya fa inna rabbaka ta'ala la yukhayyib ora napa? Orang ngecewa no sopo wa ta'ala man ing wong kosoda kang nejo sopo man ing apa. Kalau kamu maknani istinaf baru ya fa inna hu mongko sak temen kelakuan ulah yaki ora bakal teno ora bakal rugi sopo man wong kosoda kang nejo sopo man ing. Sampeyan milih endi? Partai pertama apa partai kedua? Pertama wae. 01. Iya, di satu dapat dua. Karena kalau orang tasawuf itu cara doa itu niru Zakaria Al-Ansori. Apa siapa? Nabi Zakaria itu. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria nak ndonga pengiranku nih.
Jadi ini sekaligus nah ini jazah apa-apa yang mau gak Nabi Zakaria kan betul gak ada anak. Beliau itu sepuh, bojone ini mandul. Jadi Zakaria piyambak sepuh, bojone mandul. Rabbi inni wahanal asmu minni wasta'ala rasu seiba. Itu oleh dukung rayanya pengiran mesti totok. Walam akum bidu'a'ika Rabbi Zakaria. Selama ini saya tidak pernah kecewa ketika minta engkau. Jadi saya berhubungan dengan engkau itu reputasinya tidak pernah kecewa. Jadi ngerayunya itu walam akum bidu'a ita robdi syakiyah. Saya ini tidak punya pengalaman kalau doa kemudian kecewa. Maka apapun mohalnya itu karena beliau sudah sepuh dan istrinya mandul tetap berani minta anak. Karena apa pengalamannya hubungan dengan Allah itu tidak pernah kecewa. Anak gue kan kecewa bolak balik. Maksudnya tidak tahu mati. Akhirnya apa itu bagus. Paling ramah di mana? Nah ini salah anda ini. Jadi hubungannya dengan Allah kurang baik. Maksudnya awalnya saya ngapian tetap ngebar rokok urip. Tapi kan dari nabi itu lain. Makanya kalau doa itu rayuannya walam akum bidu aika robi sakia. Jadi walam akun nan orang no sopo ingsun bidu aika kelawan nyuwun teng jenengan robi dong ingsun sakian wong sing kecewa sakian mana celoko saya tidak pernah hubungan saya dengan jenengan ketika minta itu kecewa. Maka meskipun ini aneh, yaitu kan seorang yang sepuh, istrinya mandul itu kan aneh. Akhirnya beliau terberani, wa ini khutul mawal ya miwara iwa kana tenuati akhiran fahab li milladun kawaliyah. Itu kalau gak nabi gak berani. Beliau minta anak justru menyebutkan maneknya. Gusti bujuk kulonu mandul. Kulon itu tua, tapi tetap kayak anak. Jadi cara bocah lanang kulon gak elek, orang anak iki ya itu bisa nemu ngayu gitu. Oh mesti ini aku jenengan aku dunia sakit. Jadi boleh saya ngayu dong, jenengan gak sakit kulo gusti, ampun turutin. Nah guys, adu langit ya, adu kekuatan Allah. Dan biasanya Allah itu milih korban. Berarti nyebadani saya ngayu, mereka nantok cahaya itu korban. Biasanya Allah mihak sing apa? Sing korban. Lu isen kok ngayu dirabi cahaya isen. Wali elek pinter tak ges iki cek ana tambalane elek kok. Mau modal mahabbah waktu. Ya jadi hubungan dengan Allah itu kalau bisa niru kayak Nabi siapa? Zakaria apa walam akum bidu'a ila rabbi syafiha. Summa qaddara mongko nuli bayangna saka musannaf buku al-matlubi ing tumibane barang sing disuprih biroja ini jabati kelawan ngarep-ngarep kasambadan faqala mongko dawuh sapa musannaf wa as'aluhu an nafabihi iku ketok nak ulama dhisik pangeranku plek tenan hubungane deket sekali kan dene lagi ngarang lucu kan Imam Nawawi lagi ngarang terus donga ya Allah semoga karangan ini khatam dan memberi manfaat. Lo khatam ae urung kesembadan kok wis njaluk manfaat. Kok saking GR-e mesti disembadan. Mane dene bakas koyo kowe lho, payu rabi e urung kok muni mugi-mugi anak kula saleh. Engko payu rabi e urung kok bakas anak saleh. Bukan kemenculoten apa? Lah iku oleh, mergo gayane kok umparat pengera. Dong. Mulane apa Imam Nawawi summa qaddara wuku al-matlub. Ini analisisnya Imam Mahali. Imam Mahali nganalisis Imam Nawawi. Kemudian musonnet yaitu Imam Nawawi bayangkan al-matlub itu terjadi. Maknanya al-matlub itu apa? Tamamul mukhtasar apa? Tamamul mukhtasar. Ketika tamamul mukhtasar terjadi berarti matlub terjadi. Itu kan belum terjadi dibayangkan. Kemudian itu juga dibayangkan manfaat. Padahal urung terjadi. Paham itu saking khusnudzone mbek Allah Subhanahu wa taala mergo biroja ijabah beliau yakin kalau doanya pasti mustajab. Abil mukhtasar itu kesekelan mukhtasar manfaat fil akhirat ing akhirat. Iku pikirane wong waras ya. Mesti manfaat ning akhirat ora terus dadi duwe terus dadi omah ape payu rabi opo iku amatir. Jadi nak ulama muni manfaat itu pikirane manfaat itu ning nah kowe kan gak dadi dai boda entak entuk ngono opo kamu itu amatir. Lho tenan sampean wong top tenan orientasi yo akhirat karo walal akhiratu khairul laka. Lho kula masih modern tetap orientasi ke akhirat. Lho mboten kira. Sampean murid kula terus hormat kula sowan kula mboten mboten. Wae mulang perintah Allah ngilangi dosa kitmah. Berat, ilmu berat. Dosane kitmah nyimpen.
Apa mulang kecil wong rafah, mau nuruti u berat. Tapi tak anggap mulang itu ngilang itu. Iku dosa kitmanul. Betul nanti kalau kepikiran tentunya untuk walas berlebihan betul nanti. Karena ya tadi tetap walal akhiratu khairul laka minal dunia gue nopol. Mesti buat tinggal. Buat toto kaya apa tetap buat nopo. Buat tinggal. Mulanya mereka tafsiri manfaat ibu nopo. Fil akhirat. Yang dalam nopo. Untung sinyarai Imam Mahali, sinyarai kue manfaat. Kau alim itu terus payu. Waduh, mata no. Li kedua yang sun vital li fihi kelan ngarang ikilah kitab walisa iril muslimin. Nah, terus ulama dulu itu enggak ada yang ego. Enggak ada yang egois. Manfaat bagi saya dan manfaat bagi seluruh umat Islam. Bagi him tegesi semuanya wong Islam. Jadi kuna mana sekarinya wong Islam. Bi'ayul hima. Gambarnya itu ngilhamna sapa wa ta'ala himi al-muslimin al-iqtina'a yang tenanan bihi klan hadal kitab. Ukuran kitab ini manfaat, banyak orang Islam yang serius menekuni kitab ini. Masuk mahatali kajian, itu dianggap serius. Ba'duhum kang utai sebagian al-muslimun bil istiwali bih. Lawan ketungkul bihi klan hadal kitab. Ka kitab batin kau nulis wa kiraatin nan moco wa tafahumin nan mahami wa sarkin nan nyarai. Nah, gue melebunin kitab. Itu makna nih, utak orek. Jadi sebagian itu cara ngitmai kitab ini nulis, moco, mahami, nyarai, serah mungkin nama sarkini semua hal. Wabak tuhum biwari dalik sebagian, utai sebagian yang muslimin biwari dalika kalian liane mengkono-mengkono kitabah kiro'ah. Kali ana tiga dini bantu alihi ngatasi hadal kitab diwakfin. Jadi kan arah iso moco, tuku mahali diwakofno, paham ya? Aw naklin ilal bilad, kerungun yang Papua arah kitab mahali, ke tuku mahali ini kajen, bukirim ini? Papua. Aw naklin ilal bilad, aw giri dalika utai liane mengkono-mengkono kabeh. Ya kalau gue ini paham rapam teko siar tanggapnya melebu awkoy ridhalik awkoy ridhalik atau selain itu semua atau selain itu jadi ngarang raiso, nyarai raiso wakof raiso tapi teko ini majlis min hajud gue mau siar gue melebu ini awkoy ridhalik ya sembuh gue suka ya. Aku kiri dari kau taliane mengkono-mengkono kafe. Wana faagum dan muka-muka bareng nopo manfaat sopowo kumeng kafe al muslimin wasat bi unafuru itu di anahu sababun fi. Jadi muka-muka kita bi manfaati kafe dan manfaati terus menar terus di anahu alkitab sababun sebab fi finaf. Warid wan wa asaluhu anaf abihi li warid wana hulan ingsun jalu ingridani Allah. Ani sangi ingsun wa an akhibba ilan sangi bura-bura kekasih ingsun bita sedit kelanta sedit walhamzi ilan hamzah jadi akhibba ijamu habibin jamilah fat habib ae man tegesi wong uhibbu kang seneng ingsun hum ing man man itu saged ya pokoknya man ngeten ya tengah dati Quran ya. Man itu secara lafad mufrad mudakar ini man secara lafad apa? Mufrad mudakar tapi secara makna itu jamak. Makanya Quran itu kadang ngendikan dengan sisi lafaz, kadang dengan sisi makna. Kalau beri contoh ya, sing masyhur. Innal ladzina amanu terus innal ladzina amanu wal ladzina hadu terus wan nasara wasabiin terus man amana kan pakai mufrad mudzakkar kan? Wa amila ya mufrad. Terusannya apa? Falahum ajruhum pakai apa? Pakai hum. Jadi man itu kalau riayatul lafzi itu apa? Mufrad. Kalau riayatul makna jamak. Ada contoh lagi yang di juz 11. Wa minhum may yastami'u ilaik. Sebagian riwayat apa? Sebagian ayat apa? Yastami'una. Ada man yastami'u ada yastami'una. Berarti kalau man yastami'u riayatul lafzi kalau yastami'una riayatul makna. Mulane man uhibbuhu ya boleh. Uhibbuhum boleh, paham ya? Jadi boleh akhibai orang-orang yang saya kasih berarti man uhibbuhu atau man uhibbuhum, boleh riayatul lafzi boleh riayatul makna terus wa jami'al mu'minin jadi kawan wa as'aluhu an naf'abi wa ridwanahu anni wa an akhibai terus wa wa jami'il mu'minin kan wa an akhibai anni wa an akhibai wa jami'il mu'minin lan sekabehane wong mukmin min atfil ami sangking ngatafno am ala ba'di afrodi ngatasi afrod af sebagian afrodi am
Kan akhibai itu kan juga orang mukminin. Berarti akhibai itu khos mukminin. Am berarti atful am alal khos. Mergo akhibai adalah ba'du afrodil mukminin. Takarara dadi kebolak-balik nabi iklan iki donga apa doa-doa lidzalikal ba'di maring maring mengkono-mengkono sebagian ala dikang minggu kang wis dikangi hangi ba'di al-musannifu te musannaf rahimahullah. Jadi cara pikiran Imam Mahali sing nyara iki malah lucu. Jadi Imam Nawawi kan wis muni li kanggo ingsun. Berarti li Imam Nawawi ya untuk wali sairil muslimin dekne untuk meneh wong dekne ya wong Islam. Terus ono-ono Imam Mahali dadi dadi melok terus itu. Nah, jadi nopo ya sok ae ngono-ngono ae. Wae kula suwon iki karena masih mukadimah. Malah nek mriki terangaken apa lidzalikal ba'di alladzi minhu al musannab. Ya kan ketika seorang musannab misalnya saya ndongakno jenengan, Allahumma firli wali jami'il muslimin. Saya kan termasuk orang Islam, berarti ikut doa itu lagi. Paham ya? Wal mukminin, ya saya ikut doa lagi. Misalnya kayak itu ngomong firli wali jamil fukara yang melebu mana kan. Makanya di fikih itu lucu, fikih itu ya ada kacau nih, fikih itu ada kacau nih, itu sama lihat di bab wakaf, apa di bab wakif itu tidak boleh mewakafkan pada dirinya sendiri illa min haitsul wasfu, kecuali dia punya status itu ya, kecuali dia punya, gak boleh saya wakaf, misalnya wakaf itu ala bahak gak boleh. Tapi kalau begini boleh, waqaftu ala bani Kiai Nur Salim al-alima minhum. Itu boleh. Terus nanti yang alim masuk meskipun dia waqif. Masyhur itu di fikih di bab waqaf itu, Pak. Orang itu enggak boleh mewaqafkan pada dirinya sendiri kecuali atas nama sifat. Ya, jadi misalnya saya waqaf enggak boleh pada diri saya, tapi saya bilang ngawatan waqaftu ala bani Nur Salim misalnya al-alima minhum. Terus kamu termasuk wakif yang alim. Ya sudah ikut masuk berdasar hadal wasfu tadi. Jadi makanya itu kan jadi perdebatan di fikih itu. Apakah kalau seseorang ngomong itu dakhilun fil khitab amla? Ya jika seseorang itu ngomong, apa dia masuk di khitab apa enggak? Karena dia juga manusia. Jadi misalnya, "Cung, wong sing lesu gak imangan." Ternyata gue dhewe lesu. Enggak bisa kamu tegur. Iya toh nyugoi tamu kok mangan dhewe. Karena tadi apa ya, memang itu kan aja ada perdebatan apa halil mutakalim dakhilun fil khitab amla, itu kalau di usul fikih dikaji apakah mutakalim itu masuk khitab apa enggak. Tapi kalau di doa masuk ya, jadi ketika li ya ingsun wali jamil muslimin ya masuk karena musannab ba'du afrodil apa muslimin mukminin ya masuk lagi itu. Makanya di sini takarrara bi addu'a napa lidzalikal ba'di alladzi minhu almusannab. Jadi musannab tentu ikut lagi, selain mengatakan li beliau mengatakan wali jami'il muslimin dan beliau minal muslimin. Ada ana kitab Sayyid Muhammad apa sing masalah wong ngelem pangeran dikasih hadiah. Ben kowe ro maksude kenapa kiai-kiai ku lomo mbek santri, riyen Mbah Zubair ge lomo, Mbah Mondo lomo, bapak kula lomo, ibu kula lomo. Piye-piye santri wong sing ngelem pangeran, tahlil fase salat, fase maca Quran. Iku cara wong dhisik iku digo alasan-alasan lomo. Napa digo alasan? Kula nggih sering nyangoni santri, piye-piye pinter ngelem pangeran. Kanjeng Nabi dhisik ngekeki iku, Mas. Ngojo kok delok santri ora tau khidmat aku, iku tekem lamun pribadi, tekem lho. Iku mono sing go sujud ning daerah masing sing memperkenalkan, wis rai-rai ngene lah aku sing adzan ning musala-musala iku. Sing khotbah go tengkat ngamuk-ngamuk iku. Iku mono kudu mbok hormati, dul. Dong ya. Utang angel temen kandanan. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Wae nek ra khatam ya, nganti kok jam ros bengi pokoke sementing surat Rahman apa? Napa? Angguri-guri gampang mbakas widadari, mbakas kelon kan gampang guri-guri. Widadari kan guri-guri ana khurum maksuratun. Angger widadari pikiranmu apa? Yakhruju minhuma atau yukhruju dentokna minhuma yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan minimat biasa saking kumpulane bakhran as-sadiq bi ahadima kang beneri bi ahadima wa wa al-milku sing asin al-lu'lu apa lu'lu apa mutiara ge jono wal marjan lan marjan kharzun tegese mutiara ahmar ahmaru kang merah usi apa kharzun tege untean apa apa mas? Monte ya mas ge guna monte
ahmaru kang abang au siwarul utawa mutiara sing cilik babi ayi ala rabbikuma tukati walahulani kedua Allah Ta'ala al-jawari utai berapa perahu atau kapal sing liwat ayu sufunu dikasih perahu sing liwat atau kapal mbak arani perahu ngerti ilik karena utak elek ini lana ya perahu ya kapal ngerti apa arani kapal safinah kok kapal ngerti apa arani perahu lah kok cilik utak elek anun saat tukang anyar kabil mudah satu sih diwujudnya filbah ilim sekoro kalalam kaya dini gunung kaljibal kau dini gunung ya duman apa nih gede ini wartifaan dan duri fabi ayya lai robi kuma itu gede kuluman alihafan kuluman terskabian wong alihak yang atas syarat menal khayawan fane ini kabeh rusak halikun tegesi rusak wawbiro lantin tepung nopo biman kelanman tahliban karena menang nolil ukola jadi raimu ini kabeh suben yuhan wayap kolan tetap apa wajib robi kadat pengirat sopa wajib robi edat uhidik sedati robi kadul jalali terus sumeneng mereka boten penting Gusti kula hancur. Sing penting jenengan sebagai idola kula, pangeran kula wayap kula wajib robi kadul jalali. Terus sewenang, gak penting hancurmu ora penting makhluk ora pen. Sing penting kita di pangeran sing dul jalali. Wayap kula wajib robi kadul jalali. Dul jalali kang dika agungan ayat itu mati wal ikram lan mulia anu lil mu'minin bi an umihi klan nikmat-nikmat Allah alihim alal mu'minin fabi ayi ala rabbikum adzika. Ya selalu nyuwun hu ing Allah sapa man wong fisamawati kan pira-pira langit wal ardi ai binutken tegese kelawan ucapan au halin to tingkah ora muni jaluk tapi malas-malasi wong jenenge au halin apa jaluk mak ing perkara ya tajuna kang buta sapa wong akeh ila iman menan kuati saing kekuatan alal ibadah sing wong waras jaluk kuat alal ibadah wa rezeki wal magfirah wa khairi dalil nek sing wong rasoleh jalukane dhuwit ora kanggo ibadah napa gue nyaur utang ibadah nih tenang aja termasuk jaluk duit gue nyaur utang ya pak ibadah terus jaluk duit gue kekuatan beda tuh pak ya ibadah ya dakwah pak dakwah ibadah apa dakwah ibadah yakin dakwah itu ibadah atau profesi profesi waduh ya dakwah mukoh profesi boleh aku ramelak ngomong itu. Kula yaumin ing dalam saben dina waktin huwa Allah Ta'ala fisa anin ing dalam urusan besar. Amrin tegese perkara yudiru kang ngitono sapa wa ing amar ala wifkima ing ngatasé sesuai perkara qadaruhu kang ngatur sapa wa ing mafil azal min ikhya'in sanging uripno wa imataten matekno wa izazin lan mulyano wa idlali lan nyi'ano wa iznani lan nyugehno wa idami lan ngerekno. Dadi Allah ya tau ngenakno kuwe ya tau ngedamno ya tau kabeh iku wis ditulis ning Lauh Mahfuz. Kuduri ning bodho ora sregep kadang dadi kiai kondang pidato ngalor gitu ning kabeh kersane pangeran kowe kuduri sing laris ya aja terus GR luwe halim luwe barokah iku mono imtihan ujian iki soe balaan azima oh malah buang kamu bukti ilmu ku manfaat masyaallah masyaallah bisa ora dipikir guru madin iku mulang carane mlebu swarga iku mok 150 sasi, kowe sak jam 5 juta, mau Papua tau diundang istana ngene, diundang bupati ngene, piye malah cerita awak ya. Tobat, tobat. Aja hasud nih biasa wae. Wong aku mek tohae ra hasud biasa. Wa ijabati da'inan dani sing donga wa ita isa ilin ngeke sing jaluk wa khiri dalu babi ayi ala irobikuma sanafuru bakal ngembarno ngebarno ingsun lakum sanak siduli khasim kwer kabeh simbok lakoni soben takhi sab ayuhat takulan he wong sing ngebek-ngebeki dunya jadi anane menuso be jeniku mau ngeberat-berati dunya mergo disik bumi ku senengi rakaruan mergo anane ku manuk soleh wit ya soleh bareng ana menuso ngene iki kakean pola kaboten jajah tekan agama kok didol ya kabut kaget to bayangane malaikat-malaikat maca tasbih Mas mulai digawe nganti kiamat ora ono sing njaluk upah menusa min tahlil sak jame tak kok piro ya Allah ya jadi malaikat mulane malaikat muang kelipat yo kene tasbihan ya ini ya ono wae tapi ya dibalik nah, malaikat itu kadang-kadang itu dikandani tapi pangeran kersane ngono kat malaikat meneng deh babi ayi ala irobiku mak
Ya ma'asyarul jinni wal insi ini statok tumlam namu sirokabe antan fudu yang terlepas sirokabe takhruju metu min aktoris sama wadil arit sangka pejajani langit bumi fan budu metu utai kiku amru takjiz perintah ngapes no manusia aku yang meliti lu yang meliti raglim nyembah aku saya ini gak apa-apa nyembah aku tapi cuma manggun bumi ku metu-metu ribet ya apa gelem manggun bumi ku raglim nyembah agaknya gelem nyembah aku ya kudu ora manggun bumi ku lalu amru takjiz perintah yang ngapes no la tan fudu na illa sultan. Kowe ora iso metu kecuali dengan kekuatan dikuatin toh wala kuwata laku. Mesthi ora mampu ala dal. Babi ayi ala rabbikuma. Artine ngene lho, wong ra nyembah pangeran banget ra pantes. Kowe misale kumo luhur anti Islam, kumo luhur anti kiai oleh. Enggak apa-apa, kowe anti kiai ora apa-apa cek sepele, biye-biye kiai ku makhluk. Tapi kiai ku ngajarno wong ku takluk mek pangeran. Tak balene. Kowe mangkel kiai ku ora apa-apa, biye-biye kiai ku makhluk. Tapi biye-biye kiai ku sing ngajarno uang wajib ta'aluk ambek pangeran. Nah, masalah hadu nafsine abekan enggak apa? Paham ya? Maksudnya ngene, kiai ku kowe iso ora butuh kiai ki iso, tapi kiai iso ora butuh ambek ajaran iki kiai. Sing mentautkan manusa ambek Allah. Sing terangno anak kowe iku butuh langit bumi. Kowe manggon bumine. Tapi saiki banyak kiai sing mau cerita hadu nafsi hurmat dikne, khidmat dikne. Mesthi ini ora penting, awake ora penting. Penting uang balik neh ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Wes iku wes anggar usah nyeneng nopo aku rawong sujud tuh sok meneng wes bener maksudnya manggon bumi ini Allah ya gelem apa sujud bar mangan yang muni alhamdulillah wes ora fase-fase lah alhamdulillah semoga bismillah dong ya mergo nak kowe ra sujud ning pangeran ra ibadah jare pangeran la opo ke manggon bumi ku pahpoh ra gelem ngakoni aku. Menurut saya agama itu enggak penting, agama itu candu. Ya nek agama ora penting ya ora usah manggon bumi, iku sing gawe sapa donyane. Nah iku penting ya dadi iki ilmu ngamuk. Berarti Abu Bakar Abagilani ya bener, kadang apa ya duka carane nerangkan kebenaran iku duka. Jadi duka ya kadang pas. Enggak apa-apa kira nyembah aku jare pangeran, tapi cuma manggon bumi iku. Golek bumi liya. Lha pancen ngoten. Malam yardo dikodoi walam yasbir ala balik falyat nubroban siwai wal yakhrus min tahti ardi wasa lu kira ngaji jalalan mbak aku rapopo mulang-mulang dewe buka dewe nara rusak kabeh nak bayu ya nak Imam Suyuti wah langsung yakin Imam Suyuti langsung koordinasi gua abe Israel gua sopura roh sebagai koordinasi gua mkora abe Israel abe Mikael tok mas kon ya betul rezeki dekat ya. Babi ayi ala irobikuma yursalu dan kirim no alikuma boswadun apa mau bulat-bulatan minarin buat iswad ulaha buha iku bulat-bulatan nar al kholi sukang murni minat tukhon au ma'hu ta sertani tukhon wa nukhasun lan nukhas lagi kuna maknanya tembogo tapi tembogo ini dukhonun la laha bafi apa dukhonun maknanya asap sehingga ada apa bulat-bulat fala tantasiran mongko ora iso nolak sira kabeh tamnaani sing jaga sira kabeh mindalika saking mengkon-mengkon nar-nar sing minuhas mbek nawu bal ya suku balik giring apa dalik apa suwat mau kok mung sira kabeh ilal mahsyar maring mahsyar mahsyar gon dikumpulnone kuwi babi ayi ala rabbikuma tukadiban faidan sakot mon kan kan pecawa sama ulangit infarojat kese dadi pecawa sama ababan hale dadi pira-pira pintu linuzulil malaikah krana turune malaikat bakarat mongko napa sama iku wardatan iku kaya mawar ai mislatik sesbadane wardah mukhmaratan khali abang kadian kang koyo dene dihan. Nek ki Jawa bene maknane minyak sing banget panas ya. Tapi nek temri kal adimil ahmar koyo dene adim adim kuwi ana sing maknane mbole terserah sampeyan pokoke maknane adim ana sing maknane napa iku? Bulat-bulat wis mbole pokoke sing penting seru maknane apa? Nah adim kan maknanya kulit, mas kulit sing abang kita kurang seru, bener kayak Jawa kadang-kadang mas. Apa? Dihan apa? Kayak minyak sing. Iya, sing gilang-gilang ya. Umob ya. Dan mereka rapati seru ya, adimil ahmar kulit sing abang. Ya, supaya ala khilafil ahdi biya wajah bu idha. Yang atasnya selain ini sing diketahui biya kelahan ikhlas dihan. Wajah bu idha, utai jabi idha. Fama a'zum al-hola. Duh, gede nih. Fama mengerti apa a'zum al-gede nopo ma'al-hola ing prahara. Jadi jawab itu bi fama a'dhamal haula. Duh dahsyatnya ketika itu prahara itu. Fabi ayya la rabbikuma
Lais alu andambi ora iso ditakoki andambi sing dosane iki lawang sapa insu walajan andambi wa isalu nang takoki sapa ngake fi waqtin akhir fa rabbika lanas'alannahum ajmain. Maksudnya ngene, ada momentum sing kowe iku menusa, menusa sing jahat itu langsung mlebu neraka tanpa pertanyaan. Tapi ada momentum sing mereka ngalami ditanyakan sesuai momentum masing. Mulane ana ayat sing nunjukno mereka ditanya fa rabbika lanas'alannahum ajmain. Tapi ada ayat sing nerangno la yusalu andambi insu wala jan, berarti fi waktin wong ku mas'ul wa fi waktin huiru mas'ul wal jam nuhuna fi mayati fi manal jini wal insi fi mayu fi manal insi bongso manusia fa bi ayi alai rabbikuma tukadziban yurafu dan kenali sopa al mujrimuna pira perang dosa bisimam kelawan alamat-alamat yang mujrimun misalnya sawat dibuju dikis ireng ngerai wazir kotil uyun nan meripati do biru fa yukhotu mokodin alap opo binasi lan bonbonane wal akdam lan dlamaane. Jadi sok ben wong-wong sing mujrimun pendosa-pendosa iku somben batuke iku dicancang nganti nemplek glamakane. Ditekuk lho apa? Ya ditekuk ngene to. Pokoke ditumpuk. Mane kula bolak-balik matur, wali songo iku wong alim kabeh. Mulane nek darani wong mlebu neraka diglundungno napa? Mergo batuk wis ditekuk nganti sikil. Iya kan dadi puter. Dadi malaikat ora usah nyeret, keliru ajare basa diseret ning neraka keliru. Sebenarnya di nyudungno. Mergo posisi wis nawasi ku nemplek adam, nemplek. Iya ya kan gampang. Lan rokok iku mengisor, Mas. Swarga munggah, ya angel sampe munggah. Ya gludung ya setuju ya. Ben delok lho, aja meratekno delok. Ngono angke ora paham, ah sebenarnya dhewe kok wah ya nyoro. Praktek malah loro kabeh. Dan aku guru-guru disik nyontokno ngene Mas. Kan sebagian ning Yasin iki luwih jelas. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Terus iki lho apa? Sing fahumuk makhud sing apa? Inna ja'alna. Bocah kok Yasin bendino. Inna ja'alna fi anakim aghlalan. Aghlalan ngene ya. Fa ya ilal azqan azqan iki. Fa ya ilal azqani fahum mukmakhud. Terus wa ja'alna berarti memang atwane ditekuk nganti ngambung dalamane Mas. Ya dadi batuke ditekuk nganti ngambung dalama. Lah iku pangeran nggawe jenis loro. Ana sing ditekuk mengarep, ana sing ditekuk mengguri. Wah lara meneh. Ditekuk diwale. Eh kan modele loro iki apa praktekno iki apa? Lha boten sing teng jalalan kan etu dhammu nasiatu kulin minhum ila kodamahi min khalfin. Aku damin. Amilah ndi? Dadi ana sing ditekuk mengarep, ana sing ditekuk mengguri. Tapi kabeh terus koyo bal dadine. Terus ya mau bener kiye-kiye kok ana nek diglundungno. Dadi kiye kuno lho gimana ora ngendikan kan diglundungno ning rong. Memang filosofine diglundung, bentuke wis ngono. Kok tekuk koyo bal. Ya aja praktekno sampean ya. Ya nek diseret iku menawa sing rodok saleh ya, menawa sik sisa-sisa apa? Dadi nekuke rong pati apa? Iya, maksudnya sik rodok diutono maksudnya kok. Mergo ya tau ngaji, mbok apa lah pokoke. Pokoke sing wis ditekuk wis parah ya. Tu sedah dadi wayul kafin nar apa? Ya wis karek nguncal apa? Wa yuqalu lahum hadhihi jahannam. Iki lho neraka jahannam sing dhisik ra percaya. Lah alhamdulillah, mulane kowe kudu yakin anu yakin kira mlebu sing ditekukno iki. Mergo ketika mlebu neraka sing jenis iki, iku ngendikane pengiran. Iki lho neraka yang kamu enggak percaya. Kene kan percaya banget to. Nanti gak mlebu ngono to. Ya alhamdulillah ya. Percaya ta anak-anak neraka? Kowe percaya mlebu ta ora? Ya dadi yang ditekuk-tekuk ngene iki iku sing yukadzibu. Iki lho neraka yang dulu kamu dus. Alhamdulillah kita ora pernah tau dustakno. Bahkan terakhir sampai mati bar mati cek dieling nomudin wa naru ak apa? Hak. Ije eling lah wa naru hak wal jannatu. Ya iku jawab sampean. Mergo sing mlebu neraka model ngene iki sing yukadzibu. Alhamdulillah ana musaddiq apa? Wes berhubung gludug Mas ya tu funa bena wa bena hamimin an gludang gludang. Nyoro iki nyoro nyoro.
Ya wong jenenge gludung ya muter wong bentuke kaya bal ya yatufun kan. Duh, ora iso jegrek lho Mas. Misal lho nak nyun sewu buka-buka ke ora lah. Nak misale wong mukmin sing jek dosa kan gak yukandip, awake ku jek utom Mas. Dadi ora gludung-gludung. Ya kan iki iku malaikat anggere eling tau ngaji mikir lah tetep. Kowe ora tau ngaji ngarat-ngarat sing. Tapi nek bentuke bal kan ya yatufun kan gludung-gludung. Wah, iya repot. Ojo. Enggak usah ya. Ya tufuna dekse muter-muter sapa iki yas auna bena memasane tumandang yas ana bena hamimin antaraning banyu main karin banyu sing panas anin kan banget panas sih. Sadidil kharat banget panas sih. Yuskauna den sirami sapa kufar hu ing ma idza staghasu nalikan njaluk tulung sapa kufar utawa mujrimun min kharinar sange panase neraka. Wa wa utilafat anin sik kok bermangkusun niku isim mangkus kakodin kodin afat kodin. Cek kok bermam suwi. Yo ayo anin ayo asluhu anyun sik lengi kodin asluhu nak ijek tak kaya ide rasa pidato anin asluhu anyun ala wasni fa'ilun ayo uskinatil ya'u listis kolit doma fatta sholat tanwin bima kublaha fasoro anin terus fakhudi fatil ya daf'an lil tiko'is sakinen wahuma ya asukun wa tanwin ya kan saya ini sukun fasoro anin saya ilang alhamdulillah diwarahi ilinge fasorone tok aku sing jare wong akeh iki kondang isih eling ilal kok won tiru Syekh Abdul Qadir Mas nak masalah sinau wis tur kenal Sultanul Ula Aulia ya iku sik sinau nahwu Mas nak toh gak maca buku panduan mubalek ayo aku sik sinau ilal. Ya, ayo balik ya. Kodin, asluhu, kodiyun. Ala wasni fa'idhani. Uskinatil ya'u, listis kuali domati. Terus, fatta sholat tanwin, bima qoblaha. Fasoro kodin. Terus, fakhudi fatil ya, daf'an, liltiko isahinen. Wahuma, al-ya'u, wata, al-ya'u. Ya kan saya ingin matek tenan. Wat tanwin. Do tanwin itu nunun, sakina. Ileng nih. Sekakian. Mikir aduh jadi apa ya? Malah enak nih, nak lali alasannya mikir. Iki sing mikir ya lali. Maksudnya kok kabar ya muni apa? Wahua mangkusun. Hiburan paling apa? Hiburan paling apa? Atam no ya, surat Rahman ya. Atam kok nak bar istirahat mau surat Waqiah ya, duit akeh. Oh, nek ucu-ucu kok ana mitos ya, nek baca wasiat aku. Dhe akeh ya. Kok iso dari awak kok iso. Iku terkenal ya wasiat. Nggih. Aduh. Wasiat ya. Oke. Panjen ana riwayat Abdul bin Mas'ud. Ndik niku amene ibadah terus. Tak kok ilmu kok ibadah ku anak putumu piye? Terus jawab Abdul bin Mas'ud, tapi Abdul Mas'ud ora kowe lho. Kan beda ya macane wong wali-wali kan beda. Ki maca Waqiah sedina ping 1000, aku ora maca ya cara malaikat Mikail ya tok ngurusi aku. Wong malaikat yo diperitungan apa? Nak bak di rezeki mulang lah anak kowe ape opo? Ayo malaikat yo diperitungan. Walhasil terus ora bakal anakku iku terlantar. Muga anakku kabeh iku dhek istiqomah maca Waqiah. Mangkor al-Waqiah lam tusibhu faqa. Lah iku terus ulama nafsiri ana sing rai koyo kowe. Maksude iku ora kena melarat yo di dhuwit. Dong ya. Tapi ana ulama sing nafsiri wong wis eling kiamat kok bakas dhuwe. Mergo Waqiah ida waqa atil. Waqiah lesa liwakati ganti. Aduh. Wong daftar pegok isik wae. Lah iya. Apa meneh nek sampe pemakai kok isik maca, gak cukup ta. Dari malaikat, cek ora ku sik kurang. Piye? Coba wae.
Mergo iki maknane gampang-gampang sekarang di bulan baleni. Waliman khofa maqoma rabbi jannatan, wong sing wedi derajate pangeran, maksudnya makome pangeran. Ailikule minhum au limajmuihim maqoma rabbi ay kiamahu tegese jumenenge wong benete. Nak dewe Mbah Mun kok Allah iku gak kagungan makom, tapi Allah istilahno dadi makoma napa? Rabbi. Wong sing wedi sok ben nak madhep pangeran. Jadi kamu hidup tuh takut. Sumben suatu saat pasti madhep pangeran. Akibatnya bi fataroka maksiata, maka orang itu meninggalkan maksiat. Jannatan untuk swarga lho. Ora sitok ha, lho. Babi aia lai robikuma. Dawata afna. Nikmate iku dobel-dobel sing macem ma. Utai dawata tasnya tu dawat tasnya fa dawat ala asli. Walamuha tilame lam fiile atau lam kalimai dawata iku yaun bangsa ya asal usule. Iki sik kobre maksudnya. Afnanin aksonin tegesi di pira-pira variasi jam'u fananin katolalin wabi ahi'a lahi robbikuma tugatiban fihima enani tajriyan ada mata air sing mili karuni wabi ahi'a lahi robbikuma fihima mingkuli fakihatin zauja bidunya jadi buah-buahan sing onok dua warna awkul lima terus kabihani perkara yutafak kau kang din gaib nyamilan apa bima zaujan onok dua bentuk atau utawi onok dua model nau ani dua model rotbun misalnya onok sing telas waya bisun ana sing garing wal muru utahe sing pahit min huma saking jaujan fil dunya kal handol kaya dene handol iso ben khuluwan uta timanis iki kok ana maneh khadul putra wali bu mboten bu ora jare bamun mboten bu ora pokoke anut ana jare bamun mergo wong Jawa iku jare nak manani sering bodoni dewe bamun lho ora jare wong ora ana barange kok ana maknane bamun nak nyontone sik haudat sekedhup wong ning Jawa ora ana sekedhup kok terus ana nek nyontone wati ini lan wit apa lho wong ra ana kok ana jenenge. Mestine makna ana iku ora ana ana barange. Mulane akhire ana kejadian wati ini lan wit alu. Bareng murid takok ya. Ih, kula nanti ngaji kok lho. Lah ya jeng wit alu, wit telu kena dinggo. Alu, mergo kadung keliru. Dari dewe Mbah Mun iki Jawa pinter ge makna. Ora ana barange lah iku ana jenenge. Ya lucu aja jajal haudat. Ki Jawa nak ana sekedhup. Padahal gak ana kan ini ana sapi sing dhuwur ana mamane. Unta kan gak ana. Ning Indonesia maksud. Iki Jawa iku pinter ya. Sing ra ana-ana lah iku dianakno. Wong unta iku jare critane iku wong Jawa kaji. Ya, wong Jawa iku. Wong Arab iki unta, takok, "Man anta?" Kowe iku sapa? Oh, unta. Maksude iku berarti kewan iku iku unta. Dene takok, "Man anta?" Apa terus? Oh, unta. Akhire kewan sing digawa ngarep ku jenenge. Enak. Dadi wong Jawa iku penak, dadi dipek menangi. Man anta. Oh, repot. Cerita-cerita gege kuno lucu-lucu sing. Akhire ya iya, nak bapak tahu cerita ana wong Arab, anake ditabuk. Anake wong Arab nabuk anake wong Jawa. Wong Jawa kaji zaman dulu sik. Wah, akhirnya bapak ra timu anake wong Arab itu tabuk. Wah, apa anake Arab konan bapake. Kan mamuk dek nopo? Gimana anak saya kamu pukul? Maksudnya wong tuwek kok pukul cah cilik. Bareng nerang, "Wah, anakku diada tak ada." Apa dipraktekno, Mas? Anakku diada ya tak ada. Wong Arabe guyu, maksudnya ku paham. Oh. Anakku sing hadase apa? Akhirnya yo diada apa? Demo oh, udah ada apa? Lah aku diada yo. Adi bahasa iku penak yo udah ada terus. Ya Mas. Ada. Ya, wah aku diwamuk di depan Aladina. Pasti di depan wong akeh lho jare. Wah, semen ya udah wae guruku di depan apa? Di depan wong akeh. Woi, nak bahasa Arab niku penak era karuan wis. Mbah Mun duwe cerita-cerita bahasa Arab sing lucu-lucu wong desa. Terus fabi ayi ala rabbikum atukatiban mutaqina terlunggu santai kabeh. Nek kono mah lungguh leleangan ya. Halun amiluhu mahdzuf ayatana amuna tegese ngrasa nikmat kabeh ala furuse ning atas sura-sura lemek bato inha kang tejerone min istabrokin saking apa jenenge sutra
manan istibrok matik seberkoro holado kang tebel apa mam nadibat sangi sutra wa khasara lan kasar apa mam tapi kasari sutra ora koyo sarongem wadhae utawi sing wadah sing jaba utawa lemek sing jaba iku menas sundus sangka sutra sing halus dadi siane bantalem iku kok sutra ora kok apa mas kain pedhutan iku saiki bantal isine apa nah kok kapuk aja apik apa dakron iku dakron iku lho mas isine kapuk tapi sing atine iku mati kapuk nang kapuke aja apik nah, tapi sebenarnya swarga bantalem iku ya sing jero kok mutia apa sutra kasar terus sing njaba iku sutra alus. Wis banget mewah lho. Wali. Tapi ra kober ana widadari ya. Apalagi banter. Wong nak bingung oleh ngayal iku malah. Nak makom kuwi sik Mas. Lam yardu ayu awadu bil ilmi ladzatal jannah. Dadi ning ikhya iku ana makom sing umpama pas sinau dikandani. Kuwi rasa sinau ha. Tapi tak kei swarga. Iku do gak rito. Dadi gentine badala ladzatil ilm. Sing wali-wali lam yardau bisujudihim al jannah. Maksudnya, kue sujud kan suweneng sujud eling pangeran. Kue tak kei swarga, tapi ra usah sujud. Ah, ampun nek Gusti. Wong kula kawulane jenengan kok ora tau sujud iku model opo? Tapi tak genti swarga. Lah memang swarga terus ra tau sujud jenengan iku momong Gusti mboten-mboten. Tapi iku ra kowe. Wes ora kelas. Wajana lan manen aljannatani ing swarga apa ing apa? Swarga loro maknane samara ini tegese buah karone sapa dene wong sing parek. Dadi buah ning swarga ha kowe ora usah krengkel-krengkel menek, ya ora usah golek ondo. Semua buah ning swarga iso dipanen oleh sapa danen wong sing parek. Iki danen koyo kodin wajahe. Ayo danen asluhu daniyun. Ala wasni wa ilun. Alhamdulillah. Qoribun tegese wong sing parek, yana lukang merkolehu ing ikilah samar utawa kabeh sapa alqae mau ngadeg iso metik, wong lungguh iso metik, wal mutaji wa turun-turun. Dadi kowe ha ngeloni widadari terus sampe nyekel apa? Apel. Terus njupuk durian keceblok. Jadi warning swarga Mas, kowe ngadeg ya iso, lungguh ampe turun-turun ya iso. Iku jenenge apa? Ya ana luhul qaimu wal qaidu wal muttaji. Lah ngaji nara mikir maca karek ngrungokno ora do pinter. Dajal kek sing maca. Dadi enak apa kacau? Rusak. Apa bar taun iki gentenan maca Mas? Nah iya ya. Nak sing ana maca kaya aku, sak wacanan 2 juta wis. Aku sing bayari. Persis lho kudu ya, maksudnya iku nak persis 10 juta. Sampeyan urun piro Ki Mansur? Gasal juta. Oke, berarti ini murah aja wis. Urun piro, Mas? 20 ayo mulai ngarep nak sing ora iso persis dendane 20. Kirana ya moso nak menang tok nak ora nak. Nah iya iya. Ayo diumum napa? Engko jurine ngene-ngene iki terserah. Betul segak. Jeng. Sing ribet malaikat ya. Ribet malaikat. Quran kalamullah kok diwaca wong sing ora dikenal ning langit, ora makrufun apa? Bersama. Kowe wis malaikat-malaikat mulai iki lapure Israel apa Mikael? Lapure Israel apa? Ana malaikat sing ngambil Mikael sik cah. Langsung apa? Ekstremen apa? Qoribun yanaluhu alqaimu walqaitu. Wa fi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna fil jannatan wa malan perkara istamalata kang muka pejanatan minal awali sing gedung dhuwur wal kusur lan gedung awali gedung sing dhuwur wal kusur ya padha bangunan sing mewah qasiratut tarfi te widadari sing ora jelalatan sing nyendak pandangane cara Jawa ora jelalatan ayila ini tegese ora jelalatan mripate ala aswajina muk ning fokus qasiratut tarfi muk nyendak penglihatane muk ning bojone almuttaqin kang santai kabeh minal insi dadi ning swarga ha widadarimu ora bakal delok Gus Afif ora tau ngeluh di bojo kowe fokus sing dianggep wong paling top iku kowe
Alhamdulillah. Iku wedok suwarga. Nak wedok donya bareng roh sing luwih mapan. Nasib, nasib. Kok aku tir montok wong ngene iku piye nasib, nasib. Dadi kowe iku bojone tapi wong paling disesali. Piye, kontok kewan iki. Mono yake wong wedok sing wiridan ngono akeh. Misalnya ngene lho, kanca SMA atau kanca mondok sing sitok entuk wong wong alim ganteng, kalau iki contoh sing wong alim ganteng apian sing entuk entuk brakotan. Wis alim kuwereng welek. Jalukan kumpul terus. Terus iki sahabate aku ya Allah. Cawe doke kan kancane, kowe entuk ngono kok aku entuk wah kewan ya. Penguripan. Ana sing bojone ngeluh di bojo kowe. Ana sing bojone ngeluh di bojo kowe ana. Ana ta akeh? Akeh sing rido apa akeh sing ngeluh sing ngaji. Tapi kowe yo do ngeluh di bojo to. Padha wae berarti wae. Ya wis wis padha. Sesama mengeluh ya. Nek ku nak sabar, falahul jannah. Sing wedok ya falahal. Wong widadari berarti pangeran upirsa normale wong lanang cemburu. Kowe di bojo ayu kaya apa? Nak jelalatane wong liya tetep gak nyaman. Apa tau betul lelaki itu sampai ning swarga yo didesen widadarine ku ora plengakan. Mergo wong lanang tetep cemburu. Lah oke rek kok cemburu dan ya. Ana wong lanang kere kok. Duh ya Allah ya Allah. Ya Allah. Ya enggak Faris istirahat mau coba kiah ya. Ben ora. Fa bi ayyi ala rabbikuma. Lam yatmisuna orang gepok orang nyentuh huna ing widadari yafdotna. Tegese yaftadot huna. Kan if kan mudhaf to iftidot maksud. Iftidot ya. Yaftadot yaftad do hunna tegese urung tau ngepok ing widadari wa hunna minal khur aminna sa'id dunya sapa al munsyaat sapa insun kang diwujudno sapa insun qablahu ma'la jan mesti widadari ciri khase piye urung tau dirasakno wong liya prawan terus kaya seneng intine pengiran tau betul seliramu kowe iku tetep wong lanang sing moh tipake wah dino harus digelem ku yo inna lillah selerane wong lanang artine kan normale wong lanang. Normale wong lanang ku mau rabi wong sing tau. Bisa normal. Tapi nangane iku yo. Mulane apa bayangno widadari iku wong lanang diomongi. Cung iki urung tau dirasakno. Oh, ngono to seneng. Tapi ku ning swarga. Nah ning donya entuk rondo ya ora apa-apa. Atine ya apa-apa. Aduh. Kaiki ngaco. Apa ta ora apa-apa asline. Ya jawab, asline apa-apa ta ora apa-apa. Saya ini enggak. Ini yuk. Pas ini apa? Piye, popo tara popo. Popo tara popo. Popo ya. Ono malaikat ning langit iki buyu ora berber. Kok ono wong ngaji model. Pokoke iki nggo perlawanan terhadap Farah bil maksiyah. Suwe kula wis tawasul mbek pangeran. Guyonem ning kene nggo perlawanan akeh wong iso seneng wae ngenteni mak. Iya. Delok aurat, delok mak. Iki gagah tenan. Seneng tapi bitoat. Wah. Anggap ae iki bentuk perlawanan apa? Iki pokoke perang Farah bil maksiat. Kita lawan mbek Farah bitoat. Wes top pokoke. Rodo. Udah doas. Amit amit.
aku ra eling ketua Kanjeng Nabi. Bukan acara berda Mas nang Kanjeng Nabi, lamada'awahu dainan itu ati bi akromi rusli ya mesti kuna akromaluma. Jadi cara berdaya pikirannya sederhana. Ngeten toh Gusti. Kan Nabi kita akromar rusul, nggih mpon otomatis kita ya akromal umam. Gak penting paham jalalen to ora ora penting. Jadi kok rai-rai ngene iki ya tetep akromal umam. Wong nabine akromal akromar rusul. Jadi lama ada wa da inal itu ati bi akromir rusul mesti kuna akromal umami. Sanggup wae semua cah jalalen wong alim berarti kene ya. Harus. Jadi terus nak dewi lah. Layon yang swargo pangeran bayang nongono. Kita lelaki sejati, yo ra cukup sitok, gak yuda dari. Lelaki sejati, yo mau tiba. Lelaki sejati. Maksudnya ini swargo. Lagi kan bakal swargo tu. Widadari iku disugono pangeran cong iki rong tau ana sing ngrasakno. Iku ning swarga. Dadi disponsori pangeran piye? Lamyat biduna insum qablahum wala. Cong widadari iki rong tau ana sing Babi ai ala irofikum. Terus widadari ini aku rabludu kaya bojomu kaan nahun nal ya aku bersih rabludu kabeh kukulan kabeh unang. Ya kok apa ya ini pakar benar apa ya lagi bakas widadari udah ngiler iku alyakutu iku apa yakut sofa ana pani bersih wal marjan dan marjan ay lu bisa kaya mutiara pani bayadon putih ora terus besisik ngono iku babi ayi ala irabbikuma sesal jazaul ihsan illal mergo Allah iku perso kowe ngempet gak ngefly ngempet razino ngempet radu gem Allah iku haru terus diwales mergo hal jazaul ihsan illal ihsan binaim klan kenikmatan babi ayi ala irabbikuma juga. Lah Allah ku persona kowe ku wong lahap, wong rakus. Babon sitok ra cukup, loro telu ra cukup ditambah wa min dunihima. Ijek ana neh, Jo, ngopo? Dari pangeran suwayange mbok engko atrai-rai ngene iki suwaya. Ijek ana neh, Jo, iku jenenge apa? Wa min dunihima. Lan saking liyane iku swarga loro sing wis kesebut jannatan tiyana swarga meneh aidon liman khofa maqoma rabbi. Tapi sining donya iku ora apa lah. Semoga terjemahan ilman khofa maqam rabbi sing dunyo gak banyak tingkah. Babi ayi ala rabbikuma tukal. Terus mudhamatan swarga iku banget hiteme. Maknane sudawani min syiddati khadratihima. Dadi wit-wite iku ijuk saking makmure nganti ijuk ke hitam. Kaya wit-wit teng Magelang teng daerah-daerah dingin. Kuwi nganti yo. Ijuk nganti kaya ireng. Lah swarga sampeyan godhonge ngono. Ora kuning-kuning kaya meh tuntas ngene ora. Ya iku maksudnya ngono. Fabi ayi ala irabiku mah. Iku wite. Terus fihi ma enani nadokhotan. Ono mata air sing mili. Fawarotan yang sing mili bilma laeng kotean ora pedot. Dini swargo rasa nimbo, rasa kangelan golek banyu. Fabi ayi ala irabiku mah. Terus fihi ma fakihatu wa nakhlu. Ono bagian itu buah-buahan nakhl kormo ruman. Siki kuno nama nani wo? Delima ya. Uma minha utawi loro iku minha setengah sange fakia wakila min wiriha. Wis ruman arani fakia cok ora pokoke enak napa. Babi ayi ala rabbikuma. Ya iki sing penting nek fi hinna khairatun. Isan wis babon menawi fi hinna ing dalam swarga wa ma fi ma khairatun di boro-boro wedok sing apik, ora sing elek. Apik akhlakon apane akhlake. Hisanan hisanun tur apik. Apane wujuhan raine yo apik, kelakuane yo tapi nak bujum ning donya raine yo ora pati apik kelakuane. Yo koyo sing lanang padha wae. Aja kowe tok sing komplain rumangsamu. Fa fi ayyi ala rabbikuma. Urun iku rupa widadari sadidatu satuyun kang banget. Mripate sing irenge yo wireng banget, wa baya dua yo putih banget. Pokoke apik lah, maksuratun tur ora jelalatan. Masturatun tegese tertutup fil qiyam ing dalem. Apa ya apa
tenda kemah minduren tapi kemah minduren saking mutiara mujawaben kang den bolongi untuk ora terus kok terpal iku ora kok kemah terpal buahmu swarga kok terpal sih gue meme kedele ah kata foto mudofa kang tenda ana ilal kusur maring biro-biro gedung sabiat tan khali serupa atau sabiatin bil khudur kelawan nggon pingitan khudur iku nggon apa dadi ana gedung ya terus ana kamar-kamar kecil koyok zaman prawan wong iku dipingit iki cerita kuno saiki ana wong pingitan fa bi ayyi ala rabbikuma ha iki bali neh lam yat miduna in songko blahum balaja sing wong wedok mau widadari orang rau tersen kobla aswajina sedurunge bojone pokoknya pertama sing nyentuh ya bojone ora wong iya iku swarga putung waduh ning donya ora apa fa bi ayyi ala rabbikuma mutaqina khali santai kabeh aswajum tegese santai sapa bojone wae robu kama takut dalem ning ngono wis ban maksudi utek erope kok sing wis dhisik lha sing malah penak timbang dibaleni nek mikir apa ala rofrofe ning atase lemek khudrin kang ijo-ijo lemek khudrin kang ijo-ijo ijo tapi lho ki ijo wan ijo ya sak muni-muni mu jam irofrofa te jam rofa e busute ning sing propro lemek awase itu propro bantal cek lemek cek bantal pokoke apik napa wa abqorien khisan lan ya lemek padha wae abqorien propro lemek khisan jam i abqoria e tonafis te sing propro lemek utawa mbah kono pokoke bangsa ngono iku lho napa fa bi ayya la rabbikuma asementengu pada akhirnya wong muji pangeran tabarokasmu rabbika ben keku pantes wong ning swarga kok goleane widadari mangan yo takok sing duwe iku sapa sing duwe yo tabarokasmu rabbika bil jalal kados niku lho da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah masuk kowe ning swarga seneng babon, seneng widadari, seneng ngefle wa khomrin ladatil. Yo eling sing duwe iku sapa? Mulane tetep da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum. Mulane waliku gagah, waliku dhewe wiridan sing dijiwai kaya zaman ning swarga. Kowe ning swarga pada akhire nikmat tertinggi ya maca tas. Ayo kita saiki ning donya maca subhanallah mil al misa. Iki kabeh iku tetep balik ning tasbih, napa balik ning tasbih. Tapi kowe tak terangno ngene iki urung iso memahami. Mergo isih pikiran lam yatmis hunna. Ah, utek-utek utek rawali ku rep. Nah, kula ora iso lho bayangno ning swarga men ngono terus la opo maksud iki. Sistem tubuh iku wis sistem sahwat tok. Ya tapi ya normal ya normal. Ae normale wong lanang sing lam yat misuna. Milih sing urut tentu. Iku ning nek ning donya. Beto iki santrimu. Widadari. Tapi tetap ditutup tabarakasmu rabbika. Takut temos dhisik. Apa ikilah dawuh tabarokah maknane ya mirip-mirip walafdu is walafdu ismin tilafat ismun iku zaidun dianggap zaidah maksudnya dianggap zaidah sing mulya tenan ya rabbuka ismun iku wis ismun tapi ora usah dilebokno ati pokoke ngono wae ya iya maksudnya kan bismillah njaluk tulung Allah ta njaluk tulung asmane mesti njaluk tulung Allah di bab seperti itu ismun boleh dikomentari zaid tapi aja buah oke ngomong bocah ora kan. Oh, ini istirahat kok maca surat Waqiah. Ben ora apa? Alam taro ilal ladina nuhu anin najwa summa ya'uduna lima nuhu an. Alam taro nata ora ningali sira etang zuhur. Tegese ora ningali sira ilal ladina maring wae. Nuhu kang den cegah sapa ladina anin najwa saking bebisian. Bebisian gosip sing merusak. Suma ya'uduna mengko nuli bali sapa ngakeh lima maring perkara nuhu kang den cegah sapa ngakeh anu saking mah. Te kelakuan ngene iku dibolan balen. Wa tanau junan bibisian sapa ngakeh bil ismi lan dosa al uduhani lan nganingaya wa maksiat rasul lan durakani rasul.
Hum ta'i sing ladina ya tanajona iku al-yahudung yahudi naha humun nabi naha nyegahum al-yahud sopa'an nabi kanji nabi sallallahu alaihi wasallam amma sangi opoai kanukang ana sopa' al-yahud yaf'aluna yang lakoni sopa' al-yahud rupane mayaf'alun min tanajihim yaiku bebisiane al-yahud etahat dusihim tegesi bebisiane al-yahud siron kelan rahasia nadzirina hale ningali kabeh ilal mukminina marang mukmin liyuki supaya numigakno sapa al yahud fi qulubihim jamaatin al mukminin arraibata ing kemamangan wa idza jauka dados mereka bebisian gawe gosip sing wong mukmin akhire ragu be islam napa liyuki fi qulubihim arraiba wa idza ja'ul analikane teko sapa al-yahud ka ing sira hayo kamangka menghormati sapa yahud ka ing sira ayuhan nabiyyu hormati bima klan penghormatan nam yuhayyi kang ora ngurmati ka ing sira biklan mas sapa Allahu Allah wa huwa utawi ikilah mahayyuhu apa yang mereka pakai penghormatan iku kauluhum pengucap yahud assalamu alayka dadi gayane muni assalam tapi hakikate muni apa assam alaika tapi di diperdengarkan seakan-akan assalamu alaika assamu te kematian iku alaika ing atase sira ayil mautu tegese kematian wis bareng ngomong elek ijek komentar wayakuluna lan padha ngucap sapa al yahud fi anfusihim ing dalam atine al yahud ngucap laula yu'adzibuna Allah bima naqul mbok yo nyiksana ing kita sapa Allah bima klan perkara nakulu kang ucap kita menatahiyati sanging penghormatan. Terus niki kula mboten bosen ngomong nganti mati nganti kiamat lah. Jika agama itu kamu ukur dengan semuanya urusan dengan Allah itu bahayanya seperti ini. Dadi wong Yahudi salah ngomentari nabi elek bariku jare sapa kasih Allah nyaten aku rantuk siksa. Itu resiko. Beda kalau agama kamu ukur dengan hak apa? Apa yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW itu semuanya normal. Wong kenyembah Allah ya normal, nyembah zat sing la yamut tidak akan mati. Nggih, sujud nggih napa? Normal. Wong kon apik mek tangga ya normal. Kon ngrumat bojo ya normal. Wedi bojo ya normal. Daripada kanggo agama nak bener iku menang, nak kalah iku nak salah iku kalah. Jebule kowe nganti saiki cek kalah. Hal-hal sosial itu ukurannya itu gampang dan itu bisa dipakai ukuran mereka. Kaya wong Yahudi bareng ngomentari Nabi elek malam ini laula yu'adzibuna Allah bimana. Nyatane aku ora disiksa, mesti aku disiksa mbek pangeran wong aku tahu salah mbek Muhammad. Cara pikirane wong. Nah, padahal Allah ora nyiksa mergo duwe siksa sing dahsyat dewe pangeran hasbuhum jannah. Kowe ora tak siksa saiki tapi sok mbek. Nah apapun itu, beda kalau kita ngelola agama hubungannya dengan kebenaran itu sendiri. Bilhaqi nafsi. Jadi kabeh ulama di ukuran-ukuran sing nyelametno hadat di. Mengenai terus diajarno akok itu apa? Khomsin. Wong dilatih apa buah mana pengeran. Ini soalnya wujud, idram, bako. Soalnya Allah itu kudrah titik rasa buat namai. Lah anak kudrah, berarti soal gawe aku suka di buju ayu neriman nurut. Ya panjang, ini sebuah dana sosial. Nah Allah Maha Kuasa berarti soal gaya aku suka di bojo wayu nurut ngoleh no wayu lu bener kok malah ya kudro saja apa ite jenenge pangeran yo kudro wes ora perlu mbok terusno atur pangeran ati agama mari kacung mbok terusno bareng Allah ala kulli syai'in qadir terus mbok perdayakan agamane ora usah ngono wes. Nah, kula niku seneng mbek wong bingung-bingung seneng. Maksude iku agama wis entek tok kono tok. Mandek kono malah abek. Nah, ora jelas. Mergo anggere sing jelas iku terus di agama diefekno, diperdayakan. Mustawa ora antur, itu kali dakwah ya dakwah wae ngono. Dadi eling-eling terus beberapa ukuran sosial itu memang resiko. Buktinya yang Yahudi bar ngenyak Nabi cek muni laula yu'adzibuna Allah bimana aku. Mestinya nek aku salah bar ngenyak Muhammad ya terus kena siksa. Wes. Bareng ra kena siksa mereka juga bikin ukuran lagi. Nahnu ahibu nahnu abna'ullah wa akhibau. Oh jadi kalau agama kamu kelola dengan sosial itu panjang. Ana kula nak munajat mbek pangeran Gusti kula mulai alit nganti tuwek darane siji tambah siji loro ya ora ono sing gaji ya baik-baik. Karena itu hak, ha?
papat tambah papat ya walu ya baik-baik saja karena itu hak. Dosa iki kula darani jenengan pangeran kok njaluk swarga bareng kula opo jenengan dadi pangeran iku hak. Lah kita ngomong hak yang keseharian saja ikhlas masa yang terkait apa ndak ikhlas. Jadi kowe nak nglawan setan di rojim ya awakmu termasuk minus setan di rojim. Iku lawan ambek hukum iltizazan aqliyan, lawan ambek hukum al-aql. Mulane cara kitab mantek disebut al-aqlul qati'. Kota itu kebenaran sing iso memutus semua kebatilan sing mutlak. Mulane kula nung sering kandha ibu kula ndak kula. Kula nganti saiki akrab ya, anak-anak wak. Ngene kok dasar ngaji terlambat kok tidak nggih jajan Mbak Mila. Apa bikin jajan Mbak. Kok ngaji terus ya. Jajan yang pawon. Mereka tak mikir suatu saat nak misalnya kue beda pilihan presiden terus mangkel be aku. Terus kue cucu ambisi dadi presiden kan ora ora. Engko kedua ya orang di presiden ana ke kepengen Mas Afif presiden Aladdin wis cita. Mune presiden penghutang kan ora apa. Semua komunitas kan butuh presiden. Ya wong bingung kan rungono presiden iki. presiden. Nah apapun itu kan agama ini harus dikelola dengan al-hukmul akli. Makanya kalau senang mbak wali songo wali-wali semua anggar madrasah dinia mesti pertama akoid khomsin. Kalau cocok, secocok-cocok yang rusak ya, kok Tuhan-Tuhan agama mau urusan delok raine, urusan sodako ning kiai. Iya, maksudnya itu ya rabi-rabi ya sih tapi agama itu diwari akoid komsen. Dan kok bariku rata cocok guru nih orang efek, rata cocok bek tonggo ya orang efek. Jadi hukum sosial itu rutin mas. Nak teoriku bener, nak teoriku bener banget. Tak keliru aku itu apal Quran. Lebih mungkin terdikte Quran timbang kue soleh lah tapi rapal Quran. Tetap kue menurut saya, wah. Lah rapal tapi apa orang muni menurut? Di antara dewi Allah ketika nyalah nawang kafir. Innama ta'buduna min dunillahi awthanam iku mawat data bainikum fil hayati dunya. Kowe nganti keliru, mergo ukuran agama kamu pakai ukuran sosial. Kalau selamanya mawadah akan baik-baik saja. Nah, Islam tahu dipertontonkan sesuatu yang kita tidak ingin tapi terjadi. Saya ulang lagi, sesuatu yang kita tidak ingin tapi terjadi. Sayyidah Aisyah tukaran mbek Sayyidina Ali, Sayyidina Ali tukaran mbek Sayyidina Muawiyah, ono periode Mamluk, Saljuk, Abbasiyah, macam-macam Umayyah. Tapi tauhid kok padha. Jadi basa Sayyidina Ali mek tukaran mek Muawiyah. Terus pengiranmu sapa? Allah. Lah kok ya Allah. Nabi sapa? Muhammad, aku ya Muhammad. Ngono kan Nabi. Ya padha ngono Nabi. Jadi tukaran ya tukaran tapi ora usah. Iku bukti bahwa agama ini harus dipertaruhkan nganggo hukum hak, aja nganggo hukum sosial. Ribahan ngene lho, misale Gus Afif kok beda partai mek aku, beda pilpres. Dia milih partai sing akeh wong ayu. Misalnya ya, ya orang masalah, oh. Berarti lelaki sejati, oh. Aku milih partai yang paling gantuk kursi, yang suaranya 40% misalnya, gue iling-ilingan pecinta minoritas, enggak, yang toha kan senang ibadi, ya. Gue lihat partai pemenang, alaikum bil jamaah, terus apapun itu gak penting, oh. Penting pengerane Allah, wis kabeh kebenaran wis ora mawat data binikum fil hayatid dunya. Iku eling-eling. Sak kliru-kliruku iku jek maca Quran. Tak baleni sak kliru-kliruku iku jek maca Quran. Sak bener-beneremu nganggo nafsu. Lho jelas pengeran innama ta'buduna min dunillahi awthana mawat data binikum fil hayatid dunya. Kita ora oleh nyembah pengeran krana imame cocok makmum, ora cocok gak gelem. Ora ono ngono. Lha kowe lho ora aku cocok lah gak yakin salat sah lah. Aku makmum biasa. Mergo aku cocok ra cocok beragama iki ora usah ukuran cocok. Dadi aku misale sama imam iki itu kita madhep mulan. Ya wes. Kita enak salat ya ora muni hadirin hadirat ya. Salate sapek lah, Bang. Jadi solo khalfakul ibarin wafajir. Cocok. Sesuai lah anak agama pengen cocok sekali kue raja cocok bi aku. Sesuai nabi ni sopo Muhammad. Tak boleh nabi liat. Mengaku raja cocok. Bahaya gua ngomong kerana sosial teman-teman tu bahaya. Mustahil tu.
mikir mak suwe aku. Anak pokro mbek wong mbah-mbahku iku wali lalu ana sanate lu ditung cara berpikir. Lain ana dalile de wong plang-plang. Kita harus rukun, ben ketok wong Islam rukun. Masa saiki ketok rukun dhisik si dinali kadung tukaran mbek Muawiyah, ape apa wis kadung. Iku panutan kita semua, Abbasiyah mbek Umayyah wis gueger. Wali Songo Sunan Kudus mbek Sunan Kalijaga ya rapati cocok. Ditok di Jogo harus penangsang ditok di Jogo ini aku arok apa aku kiai kok ya baik-baik saja putu-putunya kali Jogo yang ngaji aku jadi aku putunya Sunan Kudus ya, misalnya bapaknya tukaran terus putunya apa tukaran ya, karena kita ketika beragama orang mawaddata binikum fil hayati dunya tapi lil hak karena apa? Hak. Karena hak itu sendiri apa karena hak itu terus diajari kecewa kayak mbek bojo bojomu dikandani pangeran ngene lho nduk sing lanang dikandani pangeran fasa antakrohu saya justru dikon ngelola kebencian koyo apa mbek wong kok ngelola kebencian wa asa antu khibu sya wa wa sarse wa asa antakrohu sya wa wa khairul lakum kira seneng partaiku jebule apik. Partai sibuk seneng iki jebule. Eleh, dadi dilatih gak mesti. Agama iku nglatih kowe nang urusan sosial. Gak mesti. Kowe seneng presiden iki ora mesti maslahat kanggo Indonesia. Sibuk gedhe iki ternyata maslahat. Ki ape opo? Engke ora pangeran ape opo? Justru dikon ngelola wa asa anta krahu syau wa wa khairul lakum. Wa asa anta khibu syau wa wa. Wes. Kayak ngaji ngene iki aku ora seneng misale model nyai kaya Toh Habida, tapi ku nyatane ngasilno. Lah kowe seneng aku niru aku mbok tiru. Kere. Kere-kere. Yakin kere. Ayo sapa seneng aku terus niru aku. Sampe jajal. Goleng kere-kere. Yakin kere. Lah gak wani to niru. Atok kula antok to. Ya mi atok kula antok to. Tadi kula. Langsung kalender kosong ya. Nah, aku di akses Mikael langsung ya. Kalian mau cek Quran itu bener Mbah Mun. Mbah Mun berkali-kali dia mau cek Quran kudu jadi imaman apa? Imam. Orang Quran jadi tilawatan. Berkali-kali beliau kampanye jogeman Quran jadi tilawatan. Quran jadi imaman. Mawaddat ketika komunitas besar itu kafir kita ikut kafir. Komunitas besar itu keliru kita ikut keliru. Mau nggo jogo solidaritas mawaddata benikum. Islam boten. Kayak apa Islam ini berangkat? Wong salah faham khosrot ambek aus. Pernah ketika pertama ono Khalifah Abu Bakar wis geger antara Ansor mbek Muhajir. Wa minna amir wa minkum amir. Jadi kita harus mulai saiki kelola. Mungkin ambek Gus Abdul itu calon presiden itu itu. Kemudian bisa tahu apa itu. Mereka tidak pikirannya itu, tidak pikirannya sakit cekeli. Lah kan aku gak nganggap itu akidah kan biasa mah. Biasa. Itu Tuhan kan nganggap, wih hitung-hitungannya ono ini. Prospek tau orang. Jadi jogeman kabeh mawat data benikum fil hayat. Malah Islam ngelatih ngene lho, cung urip ku ngene wa asa anta krohu sa'au wa wa khairul lakum. Jadi pilihan yang enggak kamu pilih ternyata maslahat kanggo Indonesia. Sing mbok pilih ndak Mas? Lah yo ora mesti. Kaya koyo aku koyo seneng, tapi mbok praktekno guling. Kaya koyo Toha kaya ra seneng, tapi kok renas misale. Kan yo ora ero, yo wis wis. Prospek lah ya kan kumpul kiai prospek guntahan tuh. Nah, ono ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Ono kiai ku merakyat, gak gelem kancanan wong gede, gak gelem kancanan gus, senane kancanan wong cilik-cilik. Kemudian ngerasa ibadah mergo kancanan duafa. Wes ngono bertahun-tahun, menawa meh puluhan tahun bareng ketemu aku, jenengan iku wong saleh, biasa kancanan gus gede suka-suka. Nak kula ra wani gus, mari wedi melu kolbi ngomong tok titik. Omongnya, kan kowe ora sebab rawani kancanan aku, mergo kowe wedi kalah kan. Mulane mah kancanan Gus gede iki gede wedi kalah. Nah kancanan wong cilik-cilik enak kowe ngongkon. Kowe tau gak mijeti wong cilik-cilik? Dipijeti kan? Nggih. Tau ngongkon gak? Sering dikongkon gak tau.
Karena aku kan biasa kan nyusah aku kancanan Gus-Gus sing pernah guruku pernah aku rasane dikongkon rasane dadi anak buah. Justru ke kancanan cilik tok pas dumur gelem kalah kan. Lagi sadar. Iku tuh gale wong mau kancanan wong ayu ya. Mergo wedi sahabat. Malah kancanan wong elek men iki mrongos. Malah dosane ngenyek wong le blok-blok. Lah kancanan wong ayu nyen dosane sahabat wong elek kancane malah ngenyek. Masa mung ngenyek ra dosa wong. Padha wae asal ijek donya liya blukum ayukum hasan wa amal. Asal ijek donya iku. Darekno hafid Mas, sebelum kok untuk berkat. Kan biasanya nak ning Jawa Timur boning kan hafite misalnya 300, bedere kan 50. Tak takok lho darekno hafid terus lumayan kesentuh. Dibule ra krana seneng hafid, seneng tok lho. Lah kok bedere kiai ya padha. Kan kadang-kadang wong awam-awam nyucup kan menisan. Mosok tuh dicucup pendere ora. Akhirnya keterusan. Lah iku jenenge istitrodan lho. Enggak pendere entuk ta Rafmi Hamam. Entuk kan? Senajan ora padha entuk ya. Ayo Anda. Ayo kan padha ya. Ternyata kita kancanan nang saleh tok gak dinyali kancanan nang fasik. Mergo ambek wong saleh kepenak ambek wong fasik dipisoi. Lah saiki dakwah ku kanggo sapa? Kanggo entuk ta kanggo bina wong dolim diwalik ngono kuwi. Ternyata mikir cari-cari aman. Dong. Jadi Islam itu dari awal dikawal be al-haqqul wadih, al-haqqul wadih, al-haqqul qotek. Sehingga konflik-konflik sosial itu gak ngefek nenggone kebenaran sejati. Nanti tak jajal tenan Mas. Ngiyai ra nampa tamu. Terus najan tak dadi nemu. Itu tak wanek-wanek no tenan. Gue iling-ilingan aku demi hak. Tapi wong keramat lah gak ngefek ya maksudnya. Jadi ngomong, ra nampa tamu ke sebab bubar kok. Aja lah kira nopo tamu kayak aku bubar naga mengkur. Tapi aku gelingilingan nak hak itu berdiri sendiri. Tapi butuh keramat, butuh nyali, butuh keramat, butuh macam-macam. Jadi agama ini kudu mbok kelola be al-haqqul qotek. Ulja al-haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Pokoknya hak itu mesti hak. Wama yubdu'ul batil, dal batil ini gak pernah memulai dirinya. Karena gak mungkin 1 tambah 1, 6 itu gak mungkin. Batil itu gak pernah. Gak pernah Fir'aun lahir itu pernah berpotensi Tuhan. Sekedar berpotensi aja gak pernah. Bahwa ghairullah itu gak pernah menjadi Tuhan. Jadi cara pengiraan oleh Gojlek, wama yubdu'ul batil, batil itu memulai dirinya saja gak pernah bisa. Sekedar memulai. Kayak apa barang hak itu dijogo pengiraan sampai kayak gitu. Aku kan ngiyai kaya Tuhan sampai si ngudang matur-matur-matur. Maksudnya aku ya ojo lah, ojo kabeh mbok korban tapi ya rasa mbok tiru. Misalnya kaya aku ya rasa mbok tiru. Nak kuat monggo. Monggo kan abad diniru. Semoga lah semoga. Jadi pangeran nak jogo hak sampai ngendikane seperti itu. Qul ya al-haq. Kan hanya dua ayat itu Mas sing diwaos ketika Fathu Mekah. Yang masyhur Mas. Qul ja al-haq wa zahaqal batil. Kalau di riwayat Bukhari juga Nabi baca Qul ja al-haq wa ma yubdiul batilu wa ma yu. Oleh ngendikan wa ma yubdi. Lah aku ngene-ngene tau mulang filsafat Mas. Saya itu kalau dimintai ngajar filsafat di Jogja itu mesti cerita ayat itu. Kebenaran sejati itu ditandai berdiri sendiri. Sehingga ketika Allah ngendikan kebenaran itu enggak pernah nyebut aktor manusia. Allah yang ngendikan ja'al haqqu wa zahaqal batil. Allah enggak cerita manusia, enggak cerita siapapun. Karena kebenaran itu harus berdiri. Nah, ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil. Allah istilah batil itu ada, tapi sebetulnya itu yang ada itu orang salah paham. Uluhiyatu Fir'aun itu enggak pernah ada. Yang ada orang yang menuhankan Fir'aun. Uluhiyatul Lat wal Uzza, uluhiyatul Lat wal Uzza itu enggak pernah ada. Yang ada itu orang keliru menuhankan Allah Timula Lusa. Kemanis. Paham ya? Uluhiyatu Isa juga gak pernah terjadi. Yang terjadi adalah orang yang menuhankan. Nah sama. 4 tambah 4, 10, 1 tambah 1, 15 itu gak pernah terjadi. Tapi nak lagi semper, ngomong ngono.
Lah aku mau cokor anu nganti ngono. Ya ceritanya kira usah nyaingin, apa nyaingin ya mau. Hamami mau cokor kabupaten senengan. Ada kabupaten. Nah itu urusannya beda mas. Dalile siar ya. Ya rapa boleh, aku latih gede, aku tetap bahasa antakrohu. Manhat yang saya tidak cocok pun kalau itu manfaat kanggo Islam tetap apresiasi. Lho aku tetap senang, ada hal besar, pengajian besar senang. Tapi aku jujak, tetap senang, aku siar, tetap aku senang. Jangan kira aku tidak senang, senang. Tapi aku jujak. Terus yang mulang kayak gini, aku sobo. Apa gendian anda? Terus yang mulang ini, yang kayak gue tak gendian lagi, gini-gini. Malaikat Jibril yang protes. Dong ya, jadi latel. Kulo nuwun sampun istikharah bola-bali be pangeran. Boye nak urusan hak wis bener wali songo, bener madin-madin. Aqaid khamsin istulah. Cocok ra cocok wujud kita bakok. Wala fatulil hawati siki ya bu bi rapsi. Wa tadiyat qudrat irodat ilaha ya suwon suma ngomongne gurune bari kaya mulai kadang ngerono santri terus gak masalah. Gurune muangkel murite, murite muangkel gurune. Tapi gak punya akibat apa-apa. Tetap wujud kita mbak bocah gua bocah bedigasan pecah no kopo nus santai lo tetap wujud sampai benar ya tetap wujud kita berdaya pancet lalu kalau nus pengagum dengan ya Allah wali songo itu kondang setia sampai matin lah saya guys matin lalu kalau coro pantas sih coro pantas gak kadung itu lagi gede seneng gua sendiri gede gitu malah terus kayak gede waduh. Oh, wah, ribet, dihormati, dicucup, diwalak-walak, aduh, ribet. Nek kula kepen iki dolan terus mangan bareng, tak bayar duwe akeh kula. Tak sangoni Mas wong duwe. Enggak pula bali ya kula wis nyangoni itu tak putuk ning dalan, kene omahe ribet. Wah. Iyo, diwalak-walak, aduh. Salahnya. Dong ya, jadi agama ini awal, sing kita awal aja. Ba'da wafati Rasulillah Aus sahabat Ansor mbek Muhajirin yo geger sampai minna amir wa minkum amir sampai era Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Ali, Sayyidah Aisyah, Umayyah, Abbasiyah, Seljuk, Mamalik, Konstantinopel sampai Demak udah di keraton pepisan era putu wis tok Jogja Solo mbah kon sampai Joko Tegal beda mbah kon wah rep. Wah, mulai kadang diprovokasi, Gus jenengan termasuk putu tersinggung teras, kurang pegawaian tapi keliling pangeran senengi raka ruan gue, nggak mikir tersinggung bareng gue. Kecuali mau food kau tersinggung. Antara balik gak kilaf ya? Ayo antara balik kilaf lah, temu di alhamdulillah gak. Apa yang menyebut Muhammadur? Baik-baik. Mengani kalau ni masuk. Jadi kalau nak maca ayat itu, innama tak ini kan Dewi Nabi Ibrahim. Innama tak abdu naminti nilai utanam mawat data benikum filhayati. Maksudnya ke jugeman nyembah Allah krono mawat data benikum. Mereka nak krono itu suatu saat kamu konflik terus Allah kamu tinggalkan. Karena itu Tuhan orang yang kamu benci. Kayak apa? Mulan kula buang gak dadi wong waras ngeten buang gak pol bangkan. Dadi wong waras mboten waras iku nyembah apa ya karena apa? Ora krana mbok bela kowe-kowe ngene iki. Mulane maca Quran iki kula suwun terutama sing wis meh mati-mati ini. Lah kan umur merasar kabeh Mas iki Mas. Wis asar. Malah wis meh ber iki. Dari umure umur asar ana sing asar akhir ana sing asar awal. Magrib. Kula seneng ya, kula bayangane akhirat itu mulang wis tetep mulang. Ketemu mung karena akhir ketemu. Piye ngaji jalan kan poso iki. Takoki marang buka iku ning jalalan lengkap wae. Oh. Nek kurang ngombo sak awak sarahe. Sekolah yakin hakul yakin nak sedekah wahul. Allah jelas janji nahnu auliyakum fil hayatid dunya
Jadi nak kewali tenan iku malaikat hubungane mbek kowe ora nutuki ngene kok ora. Wong jelas innal ladina qalu rabbuna wa sumastaqam iku mesti tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzan. Nanti kok malaikat ketemu jenengan marhafan bil huffat wa bi hamalatil qur'an. Wa biman hamala royatal islam. Terus makan akeh dak sura ngapunten kula mboten nderek dakwah teng donya. Mboten nderek mulang akoid. Ya sementing kira nutak-nutuk. Ya keramat Imam Malik, Imam Malik dia konco guru tauhid. Bamin karomati Malik, Imam Malik terkenal. Ditakok Imam Rebukan, Imam Malik masyhur. Wong iki kabundut, terus kancane ngipi pas lagi takok Imam Karnangkir, Imam Malik sing rawuh. Misluhu yus'al. Maksudnya wong ngene kok takok iki sauri-uripe mulang tauhid. Nah cara Pak Said diterus nomalah gue atau mulang cara Pak Said diterus tapi kalau jenis karomate wali-wali semaling parah jenis Rabi Adaw ya semaling parah kita kok ya marah bukan wang aku ini ya Allah selama ini engkau ini Tuhan yang adhar saya tuh gak pernah ngira ada orang yang masih tanya marah bukan kula niku terganggu Gusti. Jenengan udat paling dhuhur. Kok iki ana sing tangkel. Ya Allah ya Rabbi ya Allah kok iki ana sing takok. Lha gak lucu to misale Indonesia wong takok presiden Indonesia iku sapa? Kan ya lucu to. Wali-wali nek mau sibawe kerupetan ana man istibam apa iki nek ora mau sofa apa mau sulak apa piye piye bari keribetan iku ya nek kula bayangno ora ngono yes tis ning donya ya pangerane jenengan cara Imam Ghazali nek pas jadab fa inna mudabbira dunya al akhirah wahid wa huwa rabbul arba wa rabbu fikl Imam Ghazali pas jadab memangnya masalah apa dengan akhirat ning donya pangerane Allah ning akhirat ya Allah dan Allah dengan sifat yang sama dengan semuanya yang sama dan Tuhan yang kita hubungan di dunia baik-baik saja nanti di akhirat ya baik-baik saja masalah apa ya Umar bin Abdul Aziz sampai kabudut do nangis kabeh terus kenangisi aku kena apa mergo jenengan pe mati memang nek mati perubahannya apa ila robin karim jadi min robin karim ila robin karim jadi santai nah gue rupa tak mergo mempertanggungjawabkan ini kotak-kotak sing terus melebu kotak ini piye ya kotak-kotak itu terus piye peraliannya atas nama apa wakfun lil masoleh apa lil masajid akhirnya di khilah lil masoleh ya khilah ya pak? Lil masoleh ya cocok ya jadi kalau suwun semuanya agama ini jaga dengan hak no? Nah soal kok hubungan sosial mbek tangga ya sing apik juga karena perintah agama. Tapi kalau hak yang berdiri sendiri itu jangan jaga pakai hukum sosial. Yang hak berdiri jadi kayak wujudwa ya nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijaga pakai hak itu sendiri. Tapi nek kowe sebagai kiai ben tangga nampa ya lomo ora apa-apa. Tapi sebagai hubungan sosial. Tapi nek hak yo riskan. Hak buat jogo abek sosial sekali racu wocok pangeran sopo Allah aku beto rusak lah orang eh rusak lu aku cara jadi setan paling ngenas nih ngadepi orang Islam setan lu kakuat yo misalnya dari anak Sayyidina Ali misalnya cara lahir kan tukaran abek Sayyidina Muawiyah tak kau pangeran sopo Allah pangeran Muhammad titiknya kan sama orang tengah-tengah perang buat tengah-tengah konflik ono azan melayu solat sini tuh melayu solat solat tenang maksudnya terus bingung kan? Cita ojo isti'anah bila wa marinal haqqo haqqo. Cita ojo dengan wa marinal. Iya ke pangeran kok orang sing ganti. Cara jadi setan. Iki pangeran kok orang sing ganti. Kok pucuk bodoh kabeh. Tukaran kok orang menisan. Rugi kan sebetulnya kan? Ya rugi to gimana misalnya Gus Safi mbok dubek to jebule padha maca hizib nasore apa. Jadi saya Abdul Hasan Asadi ini lagi piye kok? Ya, foto-foto jatuh tulungan Allah misalnya.
Nah itu enggak terjadi pada kita, hanya terjadi ning wong kafir sing didhawuhna Nabi Rabb innama ta'buduna min dunillahi wasanam mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Aku maca ayat iku suwen. Dikulo nganti milih ngeten iki tak niati. Piye aku kepen jaga hak berdiri sendiri. Jadi wong ra usah ngelem Gus Pak, ditamoni ku apik suwen ribet. Aku wis tau open house wis gak kena hisap. Napa tamu wis rombulet temu wis. Roh nak kowe ra prospek wis. Akhire husnudzon mergo warahmati wasiat kullas. Jadi husnudzon ku mek kowe berdasar hukume apa ora berdasar hukume iku ora. Serakat. Serakat. Jadi nak maca Quran ngono sampe nang pendopo. Iku jenis semaan ra maca Quran. Maca Quran ya imaman apa? Imaman. Pendopo kok tilawatan apa? Dong ya. Dong. Dadung. Sadar ya sampe. Ya. Ya. Lah pas ngono iku tilawatan konser apa? Lah yo nang omah terus mek wong apa? Lho iki nak terus nang omah kaosan to, Mas. Bareng pas konser, wapi mas, wapi takwa terus. Oke. Mereka show ya mas. Wapi apa lah, kelakuan yang ngomong ini. Dapa. Ayo, bayi-bayi. Bareng ini ngomong apa ya? Kawasan. Kawasan, sampai ngintai ini damuk bujur. Ini ngomong. Ya mas, itu harus mateng tas tuh. Terus karena ada tidak kok ngentas akhirnya ya Allah. Padahal ini kabupaten dicucup baru kaim. Macam ini ngono, kesunatannya mau pembinaan itu pendak so. Gak lah. Biar cara hukum ya. Bisa apa hukumnya bidonya? Protap. Iya iya. Enak masuk hafid hafid tak nengok marung ya sarungan kausan didar didar ini. Iya. Kacau lagi nak kaus kota. Kali nak kota orang. Orang roh dia. Ya, suwe-suwe aja sampai kita nyembah Allah mawaddata bainikum fil kita nyembah Allah iku berdiri sendiri. Iku hak itu berdiri sendiri. Mane anggere Allah bakas hak iku ora tau bakas manusa. Ya jelas Mas kul huwallahu ahad Allahus samad. Ndak Allah ndak bilang melibatkan manusa, soalnya berdiri sendiri. Ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma. Jadi kebatilan tuh memulai dirinya saja ndak pernah. Uluhiyatu Fir'aun wa uluhiyati Lat wal Uzza wa uluhiyati Isa wa uluhiyatu man sing yudhannu annahu aliyah. Iku gak pernah wujud. Memulai dirinya aja gak pernah. Orang kok Fir'aun pas gagah pangeran bareng wis loro gak? Gak pernah terjadi. Sama sekali gak pernah. Nak wong sing salah iku akeh. Yang menuhankan secara salah banyak. Mane pangeran nak ngejlek barang batil lucu mana ngejlek. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi. Nah, jadi dawuh pangeran, aku mbok critani Firaun pangeran, Lata Uzza pangeran. Aku ora roh blas, ora ketok. Maksudnya sing ditingali Allah ya watune Lata mbek Uzza, sing ditingali Allah ya manusane Firaun. Nah, uluhiyatu Firaun kan wiru maujuda. Lah nek ora maujud berarti ora maklum, ora maklum. Lah ora maklum berarti ora ketok. Cuma awale gojlek apik. Am tu nabi unahu bimala ya. Lu aku ku pangeran kok ora tau roh nak pangeran niku pangeran. Tinggal ngene lho acara aku sudon jare Khafid kok ora tau semaan. Misale lho. Jare alim kok ora tau maca ihya. Kok amen pidato wae misale. Misale. Misale aku meneh Gus Khafid jare sugih ora tau numpak Alphard misale. Lah cara pangeran kan lho jare Firaun iku pangeran kok naramangan kok lemes kok digoning ICU iku piye. Iku awal ing istana kok ape am tunabbiunahu bima layak lah mau ngerti itu bima. Oh apa nak gojlek barang badel nganti ngon. Apa nak gojlek barang badel. Iku maca Quran nganti ngono miha mungkin kira iku jenenge Quran wis dadi imaman apa? Imam wa hujjatan ya.
terus ono sing ngresikeni yaiku tilawatan. Ana sing apa? Tilawatan. Ana sing ngresikeni sik lek urutane. Ana sing ngresikeni. Kiraatan apa? Wasiat. Tapi kowe ora usah gedhe, mergo warahmati wasiat. Nyatane yo. Yo. Jadi kowe nak nganggo ukuran kebenaran ngono terus wong Yahudi yang ngerasa bener. Buktine bar ngenyek Muhammad, cara mereka kan ngedaksekno Muhammad. Bar ngenyek Muhammad ora kena siksa. Malah nantang muni laula yu'adzibuna wa bi mana. Kaya apa nambuh? Tapi nambuh ukur ambek hak itu berdiri. Betapa naifnya orang yang enggak menuhankan Allah. Betapa salahnya kita yang tidak menabikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan terus kepenak karena ini berdiri sendiri. Mana kulo nunggu tak niati kulo sering wasiat dengan anak-anak. Ditegur mati setiap saat. Soal anggap jadi solat wajib sependem. Gak usah ribet. Wong-wong itu teko itu hiburan namanya. Nggak harus dia nyafaati sih di gue opo. Quran do blober. Apa nyafaati sih gak blober. Ya ora kok niat sombong ya ora ben gak ribet to. Iku wong-wong sing diverdoain yang daerah masing-masing. Kok nyafaat? Iku malah do ribet golek tumpangan. Terus numpang numpak ilegal. Nyentak. Nyentak aduh aduh. Nentok ana warung di bareng aduh. Kuwi anak numpang berakhlak ya. Nabi ngono iku pangeran ya ora apa. Warga warahmati wasiat kulus. Yang kula nu tak kenang tenan dhewe Mbah Mun iki maca Quran niku. Kula nak pas lalaran wis biasa kaya maca, tapi nak ampun maca Quran tenan nggih. Ana dhewe ulama-ulama iki kudu imaman wa hujjatan wa nuran wa huda wa rahmah pokoke mau maca. Lan ngirin kata ulama sing ra tau maca Quran khatam, rong lemperis kesempar ana tolong berkah. Saiki tolong kula jus tenan. Santai. Sayyid Ali Zainal Abidin gak tau maca Quran satam, ngger maca qira akada fa husya alaih. Husya alaih kesempar. Saya tenang min awali hatta akhir bablas tenang. Gak tau maca ana mawaddata bainikum fil hayati. Koy opo? Hagu gawa berdiri napa seni. Mulane kula nu nganti mati pe kampanye piye supaya tradisi ning madin aku itu apa khomsin. Mil ayah apa mas anak-anak cilik supaya pertama apa dari wujud kita kok grepe turu wis wujud kita kok. Karena itu kula bayangno. Hak yang berdiri. Kan nang desa-desa gurune tukaran mbek murid-e, murid-e miso guru ning jenenge desa do rati akhlak tenang. Iya tinggal warga. Iya. Engger penak padha penak. Mbok gurune mulang ya wis bar kok sawah bar kok apa padha terlambat e penak era karuan. Gajine ngenteni diajak nang kabupaten. Tolong wulan pisan ana sing 2 wulan iso pira? Sira dipira nek nang kene. 150. Ya Allah. Wis ngono-ngono las pokoke nganggone akok. Tenan cara kula ketemu jengben ketemu para nabi tak ajak nang pun niku. Ana mbale pek guru matin niki riyen kanjeng Nabi. Lah kenapa noh saiki luwih terkenal niku mun fit dunya hasanah. Niku mun fit dunya hasanah. Lah niki mun fit dunya musibah. Masa ngafil akhirat ya musibah. Bela tak bela tetep tak bela. Fitunya nikmat. Oh aku tentu hak syafaat pertama iki tetep. Sopo hak guru madin sing kere kuwi ngono. Padahal tukule jumle-jumle wakil. Lah aku akeh banget. Mayoritas itu kok ayat mau innama ta'buduna min dunillahi wa tanam mawaddata bainikum fil hayati dunya. Semeneng istilakoni lah aja sampe kita ngalami ibadah ning Allah karena mawaddah bainikum. Kuwatire wong jenenge sosial ku rentan kan? Nek gak ono mawaddah terus rubah. Kalau oh, melanda subhan ini ono pilpres milu tenang ya masih beda pilihan tetap jalalain apa? Tetap bawa jalalain. Oh yang gak semua cerjalan dan tak pilih lah. Lo kau yang jadi semua cowok.
kadang-kadang memilih gaya ukuran orang mutu udah dia dewa raiso tenang aku mulai presiden sing adil sing soleh aku adil apa soleh bodoh radir ya gue lihat wong biasa wah laula yu'adzibuna wa bima naqul min at-taqiyah wa innahu laysa bi nabiyyin sa'atan Muhammad laysa bi nabiyyin orang nusa Muhammad bi nabiyyin in kana nabiyyan putih sak terus ya. Wa innahu laysa bi nabiyyin in kana nabiyyan terus hasbuhum jahannam jadi walhasil itu laula yu'adzibuna wa bima naqul in kana napa nabiyyan jadi dipakai ukuran ketika dekne ra disiksa ambek Allah padahal komentar lek lho buktine Allah ora nyiksa aku umpama ndekne nabi tenan aku ora di lha nek nganggo kebenaran sosial lho iku kafet kere lha aku gedhe wong saleh kok tambah sugih panjang kan kalau hukum sosial dipakai itu kan lan kula suwun wis pokoke sampean ngugem ikhlas itu sing berdiri sendiri sing ngapal Al-Qur'an yo nikmati bunga ambek Allah nikmati mugo ambek bojo sangel Mas umur-umur ini kan gak dikeranyam iku sabe lah subukan ambek Allah wae lho kaya hikam lho nak ngelam Allah itu orang ada zat yang ngancani api kaya orang LM tetap api dan aku nak menusa orang LM rak tuntas ngomong konangan temen-temennya wis ngene nak konangan aslinya malah kaya apa lho cara utek papa itu diguabar itu orang gak ada makhluk bujone itu makhluk liya kabe cara tekem di CT scan ono gak gambar bojone jawab jujur ya gak ada ono sing MC ono sing artis ono sing jujur ora ya ora blas ya taruh ya, utek-utek kayaknya tak apa ya mas di CT scan, di scan terus gambarnya mau kayu-kayu, kok ada bujurnya gak? Gak ada ya? Gak ada ya? Aduh gak ada ya? Gak ada eling mas, MC sini Batam iki pramugari iku iki ini nge iku mas itu pramugari ujur ana plus. Masuk cili-cili. Lha iku misale terus Allah ngetokno kasyaf. Wah. Ya padahal Allah ora males mergo hasbuhum jahannam yaslona hasbuhum teh kecukupane al yahud jahannam yaslona padha masuk sapa yahud ha ing jahannam fa bisa mangko elek banget al masira pogon bali ya utai jahannam nggih pokoke nek manane nganggo adat kiki Jawa nggih bisa biasane khobar muqaddam nggih setelah iku fa'il nggih terus al makhsus bidam ya awil madhi dadi mutada sing mahdhuf mulane mesti ditambahi hiya napa misale nikmal abdu ya huwa wa bisal masir ya napa hiya biasanya umumnya kayak jauh, namanya Fabi sama aku elek banget apa Al-Masih Rugun Bali? Iya utawi ya memang ada banyak versi cara ulama naku makna nih. Itu yang melaku dengan apa? Jawa sanut kayak Jawa lah, gak ngurang ngomongin bening Jawa aku sering disuguhi masakan-masakan yang orang Jawa aku itu orang pengen orang keperkara, orang kulino malah orang kelar bayar, malah repot lewat kafet kira-kira main makan kebuli ya saya kira gratis lana sobat kerajinan tuku salam sampai 200 lah ora usah kulina ada pecel lah jadi gua iya tetap iya aneh-aneh pas acara kayak Mansur gratis lah engkau naik semula kadung kerajinan apa uteknya apa waltengnya wis rubah rubah selera filmnya rubah. Sawang Jawa sak piring rong pringkil daging wis cukup. Aku apa latihan mangan wedhus apa guling. Wah, mulai guling-guling tenan. Sak ya saumprenge sak. Sing-sing kanggo. Sing-sing kanggo, wis murah-murah. Mendoan ya. Mangan kula anggere haji mas tau umroh susah sejak masa-masa Arab tau manjo sampe wong do pro kon serat mangan masakan ben dadi ruwet iku nak nganti wetengku rubah wis ruwet awak mbek awak apa ana ilmu cek nampa ilmu ilmu wong dari berbagai negara nampa kaget
Ya Allah di nak menidat anak cium nalinkan seneng serok kafe. Mana gini nak umroh jadi lo wong ayu Turki Pakistan. Lu nak meripatem kadung kulino. Wah. Neng omah anak ni pesa Iran. Jadi, ayo lah mas. Misalnya umroh jelalatan. Rawang wedo Uzbek, Palestin, Turki. Wah. Terus utaknya harus kadung ngeset mas. Wah. Settingannya yo, cara komputer settingannya wis rubah. Bareng mulai, lu. Aduh, aduh. Yes, ya saya dulu sing rada pesek, sing ireng, dadi kok gak pati kaget. Mulang dulu. Tonton Afrika kan. Jadi mulai malah koyok sak dhuwure apa? Karena masalah nikmat kan mas, kondolok sak ngisor ya. Lakon ada ngono ya. Ida tanah je itu menalikan ibu bisian sirah kabeh falata tanah je mongko je bebisian sirah kabeh isinkan dusul itu kan maksiat Rasulullah tanah je bilfirri wa taqwa ladhi rupani dat ilahi kamaring Allah sarasan tuh syaruna dan giring sirah kabeh. Yo kowe wedi ambek pangeran, padahal akhirnya kowe balik ning pangeran. Kok wedi ambek manusa? Sok ben kowe sing mintai pertanggungjawaban kok ambek pangeran. Dadi mulane saiki kowe kudu duwe madhab, duwe pikiran, duwe perilaku sing nak ketemu pangeran ku pantes. Ya paling gak nak salah yo istighfar. Dadi masalahe kok kamu kok ngono, Cung? Tapi kula ge sering istighfar. Ya ya lumayan. Pantes apa? Wonten ulama sing ngendikan kula kenang, Mas. Lembaran salammu ibarat di sohifah, di lembaran. Dari atas sampai bawah itu salah. Terus yang pol ngisor kowe sik sempat muni astaghfirullah utawa muni subhana. Itu malaikat siapapun ndak akan berani mengabaikan hadhil kalimah atau ibabah mengabaikan hadhil kalimah. Kok kok malaikat laporan ngene. Gusti niki munik min awali sakhifa ila akhiriha salah kabeh. Tapi maktubun fi akhiriha astaghfirullahal azim innaka kunta ghafar. Terus awak takok be malaikat. Lha kowe ngap kowe wani ngabekno wong sing ngelem aku. Kowe wani mengabekan kalimat sing ngelem aku. Malaikat mboten wantun Gusti. Ya terus tosat si jilat sing salah-salah itu diabekan. Dari malaikat terus disuwek. Mun niki Gusti sing penting, sing penting. Abe lah. Sing penting tentang jenengan, yaiku kata-kata innaka kunta ghafara. Siapapun itu terus. Oh, no, tak warai. Carane maksiat sing Islami. Padahal maksiat Islami gelem tobat. Lha kan banyak ulama yang dikan wala tulku bi aidikum latah juga. Terus bagian riwayat kan Nabi ditakoki, sinten tiyang sing rusak? Wong maksiat kemudian ra gelem istighfar atau ra gelem tobat, ra gelem istighfar. Ku rusak tenan. Maksiat berakhir dengan maksiat. Iya lah Mas, misalnya tadi malaikat tuh enggak akan berani mengabaikan sesuatu atau makalah atau tulisan sing muji Allah. Karena yang terkait Allah disebut wal baqiyatus shalihat. Mane nggone hadis sijilat iku sing wong duwe la ilaha illallah malaikat digojol kowe pengen. Kowe wani ngabaikan kalimat sing tentang aku. Mboten wonten Gusti. Lha iku ono masalahe. Saya iku istighfar. Yo nangis bareng. Es disuwek Mas. Disuwek. Sing iki diabaikan, no? Diabaikan. Iku iku makome sliyu kafiru wa anhum aswa alladzi amin. Sing elek-elek disuwek. Akhire sing ijek ya al-baqiyatus shalih. Iku kalimat tasbih, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kowe enak dadi wong Islam ku kepenak, Mas. Iku kena aku pidato kena enak sing ngono-ngono iku kena. Tak enak terkep-terkep mau wis. Inna mana saya mesti berbisian ismi lan dosa wa nahwi miku minas setan sangking setan bihururihi kelawan bujuane setan lihat junas po nyusano opo najwa atau dalika alladzina amanu lihat junas po susah sop alladzina terserah lah wale salan orang nopo ikilah madu kiro minan najwa atau al najwa huwa bidor wale salan orang nopo sopo setan wale setan bidorihim lan sing bahayani alladzina amanu sean babar pisan ila biiznillah kecuali klan izinnya Allah irodhati tiksi kersane Allah ki hebatnya pangeran
Pangeran ora kepengin wong mukmin iku kalah. Nggih tak balen menyang Mansur. Pangeran ora kepengin wong mukmin iku kalah. Sehingga ketika wong mukmin kok rai-rai jalalan ngene iki sing ngaji-ngaji jalan, kok gegodho maksiat tuh pangeran saking apike. Setan ora ngefek, Jo. Sing efek tuh karepku. Kowe ora kalah mbek setan. Aku sing kempen kowe rodok-rodok kepleset sithik-sithik ben kok ya tobat neh tapi lho ya aja terusno. Jadi pangeran ora kepengin wong mukmin kalah mbek setan. Lah apa ya ora kepengin setan ku mau luhur. Abduka hada yasjud wa yusolli wa yakra al-kutub tapi tak gudho ya guling. Wah anak setan nanti kemluhur ngono kan pangeran ya terus singgung. Umpama setan menang iso kemluhur ku Mansur Hafid ku Safu Hafid toha mubalek tok ndindi tak gudho guling. Lho setan kan terus ku mau sampai pangeran setan dinyek walaisa bidorihim say'an illa bi'inillah. Ku hebate pangeran. Jadi hubungannya dengan kita, pangeran kepinginnya kayak kalah ya be aku, air rasa kalah be. Kok malah be bucu barang kalah. Kalah, abe duit. Malah Imam Syafi'i, sing naduman sing sering kulo ulang no santri-santri kulo. Imam Syafi'i ku hebat. Ketika darani Nabi setan apa kayak setan. Setan itu gudo menuso. Dan akhirnya manusia itu salah. Dari Imam Syafi'i, walau la kalam yuftan bi iblisa abidu. Walau la kalam yuftan bi iblisa abidu. Wa kaifa waqat ahwa sofiyaka adama. Jadi setan itu enggak siapa-siapa. Walau la keandekan enggak kehendak engkau, orang-orang abid itu enggak pernah bisa digodoh. Ya mungkin saja setan itu bisa ketemu apa. Mana pengiraan agus setan ina kita setan ikana enggak iba. Ketika kita wes ikhlas, wes ngaji jalalan ikhlas, wes dakwah ikhlas, iku inna ibadi la salaka alaihim sultan. Dadi pangeran saking kepingine kuwi kabeh terhormat, jogeman kalah mbek setan. Ini malah kalah kakean. Mbek setan kalah mbek dhuwit, kalah mbek buah-buahan, kalah mbek bojo kalah. Wah, pecundang. Kita edun terus. Walau lah kalam yuftan fi iblisa abidu. Jadi walau lah tetap pemenangnya itu engkau. Mulane sing seneng mbek pangeran, sing pangeran ku saking kepingine. Wong go jalalan ngalor ngidul kok timo kalah mbek setan teka. Pidato sing ngalor ngidul berarti kodho babon guling iku. Iku piye? Iku terkipe iku. Piye? Iku terkipe iku piye? Ya ora piye-piye. Tapi pangeran cek mulane kok baleni nang iki ya nek maca Quran koyo aku maca Quran nangis pangeran cek kepingine kabeh mukmin terhormat sampai ketika kalah mbek setan Allah sing menghandle ora aku ora kalah mbek setan aku sing karep iku aku nggih mumpun wis nek kalah mbek jenengan keren keren kan kalah mbek pangeran kan keren keren banget wong Allah Jabbar Allah Qahar kalah mbek setan. Wong kok kalah be, luwe gombel be. Wah, sing ngaji bingung-bingung ora karu-karuan. Gajaranku wakil, Bos. Nyeneng nong bingung. Manfar rojaan mukminen apa kurbatan ning kora bidunya. Wah, sing ra dirmo, farroja tenan ya, eh pangeran cek suwayange Mas ambek wong Islam cek suwayange sampai ketika kalah mbek setan Allah ngendikan ora jongke ora kalah mbek setan kalam iku ambek aku ya iku sing dimaksud Imam Syafi'i walaula kalam yuftan bi iblisa abidu wa kaifa waqat ahwa sofia ka adam dadi maksudnya ihwa u iblis ning Adam tetep ku kemenangane Allah aja geman ke darani Nabi Adam kalah mbek setan mbek iblis keren. Jadi coba nak ketemu Nabi Adam putu tenan kayak aku bareng. Bener bae lu putuku tenan. Orang elek-elek aku kalah mbek. Kalah mbek apa? Bener bae aku kalah ku ya mbek pangeran. Oh, putu elek sing darah kalah setan. Padahal Tuhan nek pidato kadung ngono. Kadung ngono. Kalah dak aralan. Dadi nabi lan wis digodho setan kalah ngono lho lho. Kalah yo. Ya kayak Imam Syafi'i lho walau la kalam yuftan
walaula kalam yuftan bi iblisa abidu. Artinya laula iradatu wa lam yuftan abidun bi iblis. Nganti iblis iso nggodho abid mergo kersane Allah. Nek setan dhewe ku cemen inake setani kana dhaifa. Lah akhire setan berhubung rasa lemah nganggo perangkat. Inake bener. Perangkate yo harta tahta. Oh. Kontrol dua fase. Apa le? Mergo pengamat apa pelaku? Apa le ono loro? Saking akeh pemaca berarti pengamat. Ono sing mergo ngalami. Ayo mergo apa? Sing paling paham iku sing ngalami ta sing pengamat? Ngalami. Oh, kasute lho. Gak, sing marai roh tenan itu ngalami bik pengamat, paham di? Ngalami. Paham di? Nemen di? Paham di pengamat bik ngalami? Ngalami. Lha iku tentang kowe tan tentang tuwa kok enak. Ya tentang kita semua. Kita semua. Pokoknya maca Quran kabeh liya bluhakum ayyukum ahsan. Biasa wae ron dunya wis. Kulo seneng be ayat iki seneng. Mergo pangeran ngomentari setan bi wale sabidori himsean illa bihi. Ya tetep asal dicek dunya asal dicek akhirat kabeh fi mulkillah wa tahta maqalidihi wa tahta satwatihi wa tahta jabaruti. Kabeh ku di bawah kendali Allah. Lahu maqalidus samawati wal. Ketika setan dikei kekuasaan pangeran nyatane tetap ditutup wale sabidor dihim se'an illa bi'idnillah ayo rada dihi tegesi kersane Allah mualane wa'ala Allah nama mualane saiki wa'ala Allah lan ingatasi Allah sarasan falya tawakkal mongko tawakkalo kikunam nani mongko beci o tawakkal ngobo protes beci agak pati wajib mok sunat dok serausah ngono maksudnya wucoh utekele serausah ngono falya tawakkal mongko beci o tawakkal mongko tawakkal.